Mama lagi baby lagi mahal eh. Macam gitu, bila dia budak, dia dah besar dia boleh ni lah. Okay, so okay, sorry kan, Kak Yus nak balik semula sebab tadi tak line tak apa nak okay kan. Okay, so hari ni Kak Yus bersama dengan salah seorang new fighter iaitu Fairuz. So Fairuz, hai. Sempat lagi hai. Okay, so akak cerita sikit lah macam mana akak bermula kat Forever Living. Sebab bermula dengan akak guna produk iaitu akak start untuk turunkan berat badan. Tapi akak turun berat badan tu bukan sebab untuk kecantikan, tapi sebab kesihatan. Jadi pada waktu tu macam Fairuz tahu lah, akak kerja kat Saudi, akak duduk kat Saudi, akak buka warung Kak Yus Riyad. So warung Kak Yus Riyad ni akak bina untuk, bukan untuk kita buat simpanan tau, tapi lebih kepada untuk kegunaan harian punya income. Sebab abang Wan duduk kat Saudi memang gaji 5 angka. Cumanya gaji 5 angka tu memang kita kena bayar hutang. Kenapa kita pindah duduk Saudi? Pasal pasal abang Wan dia kena tipu dalam penyagaan kereta. Lepas tu akak pun ada buat loan MLM. So banyak benda hutang-hutang yang dia punya penyagaan kereta dia tu bukannya sikit tau. Dia buat sewa kereta mewah, berapa puluh buah kereta bawah nama dia, kena tipu. Padahal tu berpartner tau. Tapi ujung-ujung semua tutup lingkup, lalas abang Wan seorang yang tanggung. Jadi masa kahwin tu kita terus lari ke Saudi. Sebab apa? Sebab kena pergi Saudi memang tak bayar hutang. Kalau duduk Malaysia memang tak bayar hutang. Silap-silap boleh bankrupt, boleh muflis tau. Ha, macam tu. Sampai abang Wan ni register nama dia kat bawah AKPK kan. Ha, AKPK kan abang, abang register nama kan, AKPK. Sebab takut kena bankruptcy, so kita letak nama kita kat dalam AKPK tau. Jadi kita duduk Saudi, memang gaji abang Wan untuk bayar hutang je. Jadi akak buka warung kat Yusriyad pasal akak nak untuk kegunaan harian. Let's say nak balik Malaysia ke, at least ada duit tau. So buat warung kat Yusriyad tu memang dapat RM5,000 sebulan. Okey lah, tapi dia punya latih tu Allahuakbar, dari pagi sampai ke besoknya akak takkan tidur tau. Dalam seminggu 3-4 hari akak buat tau. Jadi memang sibuk. Tapi bila akak dah start naik berat badan, dia naik berat badan biasa tu tak apa, tapi dia efek tapak kaki, dia efek pinggang. Lepas tu akak pula cepat semput kan. Jadi akak tak payah meniaga. Tu yang buat akak rasa macam susah lah aku nak teruskan peniagaan sebab aku ni berat badan. So akak cari aloe vera, akak buat kelinai. So alhamdulillah akak boleh turun berat. Nah ini akak impress lah. Bila akak turun berat tu akak impress. Sebab apa? Banyakkan produk bila akak turun berat, dia turun sewaktu akak guna full set. Tapi bila akak guna Forever Living punya produk ni, dia clean line untuk 9 hari, dia ada 5 produk. Fit 15, dia guna 6 produk, dia untuk 15 hari. So lepas akak dah habis 2 program tu, akak dah tak guna dah semua set tu. Akak hanya maintain aloe vera gel sahaja selama-lama-lamanya. Dan itu yang still bagi akak penurunan berat badan. Akak turun berat badan, okay, clean line dengan fit tu, dia sebagai kickstart untuk kita bermula turun berat badan. Ramai orang dia nak turun berat, tetapi dia punya kickstart tu tak start-start. Sebab ramai orang kata macam, kalau nak turun berat tu, dia macam nak start susah dan nak maintain susah. Selalunya orang habis duit dekat maintain tau. Maintenance yang selalu orang tak sangkut. So macam Forever ni akak happy, akak turun berat 20 kilo dalam masa 9 bulan. Tapi akak buat clean sekali, akak buat program fit sekali, yang itu 9 hari dengan 15 hari, habis yang tu, habis tu terus akak minum yang ni ha. Mula-mula minum 120 ml 3 kali sehari. Lepas tu bila rasa macam badan makin sedap, akak minum one day one bottle sampai sekarang. Memang kau-kau akak minum tau. So akak punya style, akak minum ni sebotol, at least yang ni kena sebotol habis. Kalau rasa macam nak lebih lagi, at least air kosong minum 2 botol. Itu saja, dan buatkan akak rasa macam jimat. Lepas tu tak penat tau. Sebab selalunya kalau kita nak kurus, kita akan makan pil banyak. Even tu kalau kau nak energy, untuk energy pil yang lain. Lepas tu untuk perempuan-perempuan jamu-jamu, pil lain kan. Lepas tu untuk glowing-glowing, pil yang lain. Tapi akak cakap semua sekali in and out. Yang paling penting energy lah, dengan kita punya lawan was tu memang sedap. Nah, kalau sembelit, ya Allah. Kalau sembelit memang tak aman hidup kan. So itu antara petanda badan kita banyak toksin. Okay, so bila akak dah start dengan Forever ni, akak memang tak ada fikir nak buat MLM. Memang tak ada fikir buat MLM. Tapi sampai akak jumpa video yang ni tau. Akak tak tahu Fairuz dah pernah tengok ke tak. Okay, yang video ni kita panggil video global. Global Rally Dubai. Okay, yang ni video Global Rally Dubai ni, kejap akak nak tunjuk ni. Video Global Rally Dubai. Okay, video ni yang buatkan akak rasa macam, ni bisnes apa ? Sebab selama ni akak tengok MLM, biasanya orang Melayu je buat. Setuju tak?
biasanya orang Melayu duduk dalam dia orang wah-wah menjerit. Jadi aku rasa macam macam poyo je semua ni. Tapi bila akak start tengok video ni, apa tu Fairuz tak akak register dengan siapa? Akak punya punya sponsor, tahu tak apa? Yes! Dia lah sponsor akak. Dia yang sponsor akak sebab dia, dia akak memang cari Forever Living. Cari Forever Living bukan aku nak buat bisnes. Tapi dia jumpa akak dekat Instagram, dia kata, adik nak buat, nak buat bisnes tak? Ah, lepas tu aku macam buat bisnes. Lepas tu dia kata, akak tanya dia bisnes apa. Dia tunjuk botol kuning ni. So akak cakap, oh memang aku tengah cari ni. So akak join dia hanya sebab nak guna produk. Tapi dia dah nampak aku ni rajin. Dia kata, adik buatlah bisnes MLM Forever Living ni. Boleh, kau ni dah rajin niaga. Tapi masa tu aku rasa macam, ah dah start ni. Asal buat MLM kena suruh meniaga. Setuju tak? Asal buat MLM kena suruh meniaga. Tu aku macam ni, wah malas ni. Tapi pada waktu itu akak sedang sibuk meniaga apa tau. Bila warung kat Yusriat tu tak boleh nak meniaga sebab badan akak sakit, akak jual sejadah. Kau ingat tak? Akak jual sejadah, akak jual madu, akak jual buah zuriat, akak jual benda-benda yang tak payah akak kena berdiri. Ha, jadi pada waktu tu akak fikir, oh Serena ni artis. Jadi kalau Serena ni artis, aku baik dengan dia, aku kawan dengan dia, aku ada nombor telefon dengan dia, maknanya aku ada connection dengan dia, senanglah aku nak masuk line artis. Ah, so kita nak suruh dia review ke apa ke kan. So akak fikir aku nak gunakan Serena untuk bisnes bisnes apa tu, kedai kat Yusriat. Ah, untuk sejadah apa semua tu. So akak pun macam okay sign up lah. Walaupun pada waktu itu akak macam aku cakap okay kalau lah bisnes Forever Living ni, so akak anti MLM. Aku dah pernah buat loan RM21,000, dah pernah beli stok yang sampai sekarang tak habis-habis, berapa banyak stok aku buang kan. Lepas tu buat MLM tengok upline je kaya, downline tak kaya-kaya kan. So akak rasa macam aku dah malas lah nak buat MLM, aku dah malas. Tapi sebab akak fikir, oh tak apalah dia artis, kalau dia tipu aku, berani nak tipu aku. Siap kena viral pula kan. So akak macam benda tu jadi macam macam satu takdir tau. Akak memang nak cari produk dan dia pula memang nak nak cari orang rajin bisnes dan kebetulan produk yang sama. So bila dia tunjuk akak video Global Rally ni, eh video Global Rally ni, okay, yang ini masa akak join Forever Living 2017, masa tu hujung tahun 2017. Dan pada waktu itu akak memang tahu diorang cakap lah, diorang bising-bising dalam grup. Serena beritahu, eh adik, adik dekat Arab Saudi kan, sekarang ni Forever Living tengah buat event kat Dubai. Akak macam, eh Forever Living buat event kat Dubai? Akak rasa macam pelik tau. Lepas tu dia beritahu apa, dia buat event tu dekat Burj Khalifa. Akak cakap, eh Forever Living ni besar sangat ke sampai boleh buat event kat Burj Khalifa? Bukan murah-murah. So masa tu dia tunjuk video ni, dia tunjuk yang pada waktu yang akak impress, yang akak rasa macam serabut kepala. Sebab aku nak cari duit. Lepas tu aku nampak benda yang boleh buat duit, aku rasa macam betul ke ni? Pasal dia tunjuk orang semua daripada 168 buah negara berkumpul dekat satu tempat untuk dapat cek tahunan. Kau bayangkan, cek tahunan. Yang aku faham, selalu kalau kita buat MLM, kita dapat bonus bulan-bulan kan, masuk dalam account bank kan. Itu aku faham, itu aku berterima. Tapi bila dia kata buat buat bisnes MLM dapat cek tahunan, dekat sini aku tak berapa nak faham. So bila tunjuk bonus tu, sebab kita Abang Wan dia kerja kan, dia kerja dia dapat bonus tahunan tau. Bonus tahunan dia okeylah satu satu bulan gaji. Ataupun pernah lah dulu aku dengar macam 2 bulan gaji. Okey, tapi satu bulan gaji tu adalah dalam RM10,000, RM15,000 kan. Itu pun kita rasa dah banyak sangat. Tapi dia dalam dalam Global Rally punya punya video ni, dia punya bonus tahunan tu kau tahu tak dalam bentuk USD. USD, kita orang Malaysia RM, tiba-tiba yang ni dalam bentuk USD. So aku rasa macam, eh biar betul ni. Dan yang impresskan akak lagi, orang Arab buat MLM. Masa tu memang ramai gila orang Arab ambil cek besar-besar. Yang aku tahu, aku duduk Saudi, Saudi memang haramkan MLM. Cuba kau tengok dekat Riyadh, akak tanya kau terang, kau pernah duduk Riyadh kan? Ada tak kau jumpa Causeway, Amway, Tupperware, Herbalife, Young Living, apa lagi? Kau namakan Norwex ke apa ke? Ada tak branch dekat Arab Saudi? Tak ada. Tak ada kan? Tapi bila diorang kata dengan aku Forever Living ada buka branch dekat Arab Saudi, aku rasa macam nak menipu pun agak-agak sebab aku duduk Saudi. Sebab aku pun tak perasan dia ada dekat Riyadh, depan Security Force Hospital. So akak rasa macam serius lah. Lepas tu dekat Jeddah ada, dekat Riyadh ada, Al-Asa ada, Aqaba ada. Dia ada satu lagi branch kan, satu lagi. So total 5 tau. Biasanya kalau orang buat MLM, dia kata, oh kita pun ada kat Arab Saudi juga. Dia ada kat Arab Saudi, bukannya ada cawangan yang sah. Yang dia ada cuma dia punya distributor. Contoh macam budak-budak nurse jadi agent. Dia post barang daripada Saudi, daripada Malaysia ke Saudi, ataupun daripada US ke Saudi.
company dia tak lepas nak buka syarikat kat negara tersebut. Bukan sebab apa, sebab of course marketing plan. Marketing plan tak lepas untuk masuk Arab Saudi. Sebab Arab Saudi, dia syariah law, dia haramkan sistem point PV, UVGV, dia haramkan sistem pairing. So banyak MLM tak lepas masuk. So bila Forever Living dia lepas masuk dalam Saudi, akak fikir dua benda yang akak sangat impress. Sebab akak orang MLM tau, akak buat MLM banyak sangat, 15 company MLM akak buat. Tapi ya, aku memang cari duit punya orang. Orang kata buat MLM boleh dapat jutawan, tapi aku buat MLM tak jutawan. Makin susah hidup aku. So aku tak nampak celah mana MLM boleh jadikan orang jutawan. Memang aku tak nampak langsung tau. Tapi bila aku tengok Forever yang video dah ada, aku tak tunjuk juga. Okay, so video Global Rally ni, Kalau siapa tu virus tengok. Okay, aku tengok sini . Okay, ini adalah event pemberian bonus tahunan kepada Forever Business Owner daripada 168 buah negara. Dan bonus ni diberi dalam bentuk USD. So masa event ni dia buat dekat Burj Khalifa Dubai. So akak tengok MLM lain, diorang banyak bagi bonus-bonus bulanan, tapi yang ni bagi bonus tahunan. So Forever Living akan kumpul semua FBO yang berjaya dekat satu negara. Every year negara-negara berlainan. Jadi kalau tengok kat sini, ini adalah yang top 10 saja. Dia pun yang dapat pada tahun yang tu 900 lebih orang dapat tau. Tapi yang ni top 10 saja. So kita tengok orang yang dapat ni, dia punya income dalam 200,000 USD tau. Kali dengan 4 dah berapa dah? Dalam 800,000. So kalau tengok kat sini, ini nama diorang dan ini jumlah diorang. Okay, tengok kat sini. Ini Aisha Juma daripada Arab Saudi. Dia dapat 349,000 USD. Orang Arab tak buat MLM tau. Tapi macam mana orang Arab ni boleh buat MLM? Lepas tu akak tengok lagi yang ni pula akak impress. Akak impress sebab apa? Ada dua orang Malaysia dalam kita punya dalam ni tau. Biasanya upline dengan downline, upline je kaya. Tapi dalam Forever, downline pun kaya macam upline. Di mana ni akak punya mentor tadi, Desmond Kong. Desmond Kong yang tadi tu Julaida Ahmad downline kepada Desmond Kong. Tu dah tengok tadi Julaida dapat 417,000 USD. Ini apa dia? 478,000 USD. Upline dengan downline, income dekat-dekat. So benda ni yang buat akak impress. Dan akak lagi impress sebab mereka Dato' Desmond Kong adalah akak punya mentor. So dia boleh buat downline dia tu dapat income besar. Akak yakin dia boleh jaga akak. And then kalau you tengok sini, ada yang daripada Dubai, Kinat Singh, dia dekat Jerman. Tapi dia bawah Dubai. Lepas tu daripada negara India, Suryan Singha. Dia banyak buat charity tau. Dia buka sekolah dekat India. Lepas tu ini ibu tunggal, Natalie Hindley. 677,000 USD. Kali dengan 4, berapa juta dia dapat. Okay, lepas tu yang ni, jenis umur 80 tahun. Sebab orang ingat MLM ni untuk orang-orang muda, kan ada energi. Tapi orang baru pun boleh jaya. Dan ini top 1 dalam dunia, Rocky, dia dapat berapa? Cuba tengok . Dia dapat 1 juta USD. Kali dengan 4, hampir 4 juta ringgit dia dapat hanya bonus tahunan. Dan Forever waktu ni, Forever untuk event ni saja, untuk dia bagi bonus tu, Forever keluarkan 26 juta USD untuk bagi bonus sahaja. Bayangkan, itu belum tentu, belum masuk lagi dengan kita orang pergi hotel, bukan belum masuk dengan kita orang punya flight tiket laki bini tau. Laki bini, kita orang punya sales akak bagi tahu RM30,000 je sebulan. Kau tanyalah mana-mana orang MLM buat sales RM30,000 sebulan, mana yang boleh pergi travel dua orang. Kawan akak, dia buat public goal . Ni dia buat public goal. Dia buat sales, dia master public goal. Dia buat sales 3 juta dapat pergi South Africa, tapi satu tiket saja. Bila dia tengok Forever Living buat sales RM30,000 tapi laki bin dapat pergi flight, dia buat sungguh-sungguh. Baru semalam dia datang rumah akak yang Cikgu Ayu tu. Dia cerita dengan akak sebab dia beritahu akak ni master goal dekat public goal. Tapi nak pergi, nak dapatkan satu tiket ke South Africa tu perlukan satu dalam 3 juta sales. Dekat Forever, kita RM30,000 saja. RM30,000 setiap bulan. Kau bayangkan. Macam akak, income akak sekarang, alhamdulillah, 6 angka. Kalau kita fikir MLM lain, selalu diorang kata top sales. Betul tak? Siapa top sales kan? Tapi dekat Forever, kalau orang dengar kita punya sales, biar betul sales kau RM30,000. Yes, sales RM30,000 tapi income 6 angka. Kalau MLM lain, dia punya sales 6 angka tapi berapa income dia? Kat situ kau kena tahu tau. So bila daripada akak tengok video ni, akak rasa macam wah, ini gila ni. Ini gila sebab kita nampak boleh buat duit. Engkau buat bisnes nak nampak duit ke, ataupun kau buat bisnes yang benda yang kau suka. Macam akak tak suka jual suplemen tau. Akak memang tak suka jual suplemen. Sebab aku orang hospital. Walaupun aku pakai suplemen, tapi aku nak jual suplemen tu aku macam tak berapa nak suka. Akak lebih kepada macam dulu akak buat MLM, jual korset. Akak suka jual benda-benda yang tak ada melibatkan benda yang macam akak nak kena jaga dia lama tau. Aku malas, aku tak suka. Tapi bila akak dah guna produk Forever, akak nampak yang kadang-kadang kita punya minat tu tak boleh buat duit.
kita kena buat something yang walaupun kita tak minat tapi dia boleh buat duit. Macam kau jadi nurse, suka ke jadi nurse? Tapi terpaksa suka kan? Masa mula-mula buat, suka ke? Tak suka. Tapi kita nampak, oh kat sini boleh buat duit. So macam kau ada pilihan, kerja Saudi ke kerja Malaysia? Mula-mula kau dah kerja Malaysia, kau tahu jumlah kat Malaysia gaji berapa, and then kau transfer, kau pergi ke Saudi. Sebab apa? Kau nampak dekat Saudi boleh bagi banyak, boleh selesaikan banyak lagi masalah kau. Betul tak? That's why kau pergi Saudi. So dalam perniagaan ni, akak nak beritahu kau, sekarang ni kau dah balik ke Malaysia, akak datang sini untuk buka peluang dekat kau, yang kau boleh dapat balik gaji Saudi kau, tapi dalam keadaan kau bebas masa. Dalam tim akak terlalu ramai nurse. Sampai diorang kata habislah nanti lembaga jururawat cari kat you nanti, sebab habis berapa ramai nurse berhenti kerja tau. So itu yang best tau. Okay, akak nak beritahu kenapa kita kena buat MLM. Sebab ramai orang dia macam, eh betul ke nak buat MLM ni? Sebab orang tak nampak masa depan MLM. Macam akak, akak pun tak nampak masa depan MLM. Sebab akak dah join 15 company MLM. Akak dah buat MLM dari umur 18 tahun. Aku dah terjebak dengan penapis air. Pada waktu itu penapis air tu nama Hinano tau. Ni zaman-zaman lepas aku SPM je, aku terus masuk dalam MLM Hinano. Kau-kau punya terus masuk. Dan akak antara top sales lah kan. Dan masa tu akak tak ada hati pun nak masuk nursing tau. Sebab akak nampak, oh dekat company Hinano ni akak boleh dapat 3-4 ribu tau masa tu. Umur 18 tahun tu rasa dah banyak kan. Lepas tu aku dah malas lah nak belajar nursing tau. Akak dah malas sangat. Tapi bila ibu kata buat masuk nursing, sebab MLM tak nampak masa depan. So akak pun masuk nursing dekat Asunta College dalam keadaan terpaksa. Tak sampai dalam 3-4 bulan akak masuk college Asunta tu, Hinano tutup. Hinano close, company tutup. So masa tu ibu cakap, aku tengoklah nasib baik kau dengar cakap ibu. So start pada tu sebenarnya memang akak banyak dengar cakap ibu akak. Okay, so sekarang ni akak nak share dengan Fairuz tentang, okay, kenapa kita panggil kita punya presentation ni global, global entrepreneur presentation. Okay, akak nak pusing kita punya slide ni. Okay, kita pusing kita punya slide. Okay, sekejapnya. Okay, Fairuz, so far okay Fairuz? Okay. So kalau Fairuz tengok kat sini, kita punya sharing hari ni adalah bermaksud Global Entrepreneur Presentation. Kita punya penyagaan Forever Living ni bukan peringkat Malaysia saja tau, tapi peringkat dunia. Okay, kadang-kadang orang kata, biar betul peringkat dunia. Yes, of course. Sebab apa? Sebab kita buat bisnes bukan saja kat Malaysia. Macam kalau kita buat MLM yang lain, contoh Fairuz duduk dekat Malaysia, lepas tu ada kawan kat Saudi nak guna produk. So you just post macam tu, you tak membina rangkaian tu kat sana. Tapi kita punya bisnes, kita bagi tahu Global Entrepreneur Presentation. Sebab tadi Fairuz tengok video tadi tu, dia bagi bonus tahunan tu bukan berdasarkan sales kita tau. Bonus tahunan yang dalam USD tu bukan kita punya sales tau. Tapi dia adalah keuntungan syarikat daripada 168 buah negara dia bagi dekat kita. Kau just imagine. Maknanya bukan kau buat sales tau, bukan sales kau seorang, tapi seluruh FBO, business owner Forever Living dekat satu dunia ni, diorang akan bagi profit 3% kepada kita yang berjaya tu. Jadi akak bulan 4 ni, Alhamdulillah first time akak qualified tau untuk chairman bonus manager. Okay, kenapa kita kena buat MLM? Satu yang akak beritahu, manusia dia nak dapat duit dengan cara empat cara, dengan dua cara ni tau. Okay, contoh okay, ni adalah kita panggil, okay, konsep lama dan konsep keusahawan untuk dapat income, dapat duit untuk cari rezeki. Jadi kebanyakan orang dia cari rezeki dengan dia menjadi pekerja. Maksudnya kita bekerja, kita dapat gaji, sudah kan. Jadi dan kita belajar, cari kerja, dapat kerja, kerja, lepas tu dapat gaji. Dan hidup kita berulang macam tu. Nampak tak macam roda ni? Dia ulang. Kita dah macam hamster dah. Ulang benda yang sama. Okay, lama-lama kita memang akan semakin penat. Sampai tempoh masa kau penat tau. Macam mula-mula kita fresh graduate, semangat kerja memang no limit kerja lah, overtime. Tapi sampai satu moment tu kau dah mula rasa macam, takkan aku nak hidup macam ni selama-lamanya. Sebab bila dah ada anak, dah ada suami ataupun ibu ayah sendiri, yang kita rasa macam kita tak dapat spend masa dengan orang, kita dah mula rasa macam something not right tau. Sebab apa? 80% orang yang makan gaji ni, mereka tidak akan ada masa, takkan ada bebas masa, kerana dia berada dalam active income. Income dia dapat daripada cara macam mana? Dia kena kerja baru dapat duit. Kalau let's say dia nak kena jaga anak ke, jaga suami ke, ataupun dia sendiri tak boleh nak kerja ke kan, you takkan dapat income. Sebab okay, mungkin boleh you cuti. Berapa lama sangat bercuti? Berapa hari je kan? Hujung-hujung nak cuti tanpa gaji. Hujung-hujung orang dah tak suka sangat sebab masih cuti je, dia terminate. Betul tak? Jadi tidak akan ada security. Orang, you punya tempat tu anytime orang nak ambil.
sekadar orang nak jatuhkan kau kejap saja kalau kat konsep yang ni. So you have to spend masa untuk dapatkan income tau. Contoh buat overtime kan. Lagi banyak buat overtime, dapatlah extra. Tetapi setakat mana extra boleh dapat? Sebab dia pasti akan ada limit tau. Betul tak? Jadi cara yang kedua, orang nak dapat income ni, orang buat self-employed. Maksudnya dia buat bisnes lah. Kedai makan ke, kedai baju ke, dia jual barang daripada rumah ke. Dia self-employed tau. You ada small business. Kalau ada yang professional, contoh macam doktor, dia buka klinik sendiri. Lepas tu kalau macam peguam, dia buka firma guaman dia sendiri. So, diorang ni pun, dia kerja sendiri. Dia jadi bos sendiri. 15% je orang yang buat. Tapi, orang yang berniaga ni, problem dia dekat mana? Hutang dia banyak. Kita tengok orang berniaga nampak macam shock kan, tapi hutang diorang sangat-sangat banyak. Dan diorang pun tak cukup modal untuk rolling tau. So memang banyak problem dekat rolling modal. Dan pada waktu ini yang kita tengok COVID-19, dua-dua ni efek dia teruk sangat. Orang ramai hilang kerja dan orang ramai tutup perniagaan. So kita nampak yang konsep lama ni memang orang kata tak sesuai dan nak guna. Sebab dia melalui ujian masa tu adalah apa tau? Contoh macam sekarang tahun 2020, COVID datang. Kita nampak dua golongan ni memang efek teruk sangat. Ramai orang makin susah. Dan kita tengok orang yang kerja bagus-bagus macam pilot. Kerja bagus. Tapi bila kena ujian masa macam corona ni, kita tengok dia pun terpaksa buka small business, meniaga tepi jalan kan. Jadi kita tengok yang kedua-dua ni, kita makan gaji dan juga kita kerja sendiri. Nampak tak? Kita perlu gunakan masa untuk dapat duit. Maknanya you punya masa 24 jam kan. Takkanlah 24 jam virus kerja tu tak? Kan? Virus kerja berapa jam sehari? 12 jam. Okay, 12 jam virus kerja, baru virus dapat gaji dalam 3,000 mungkin? Dapat gaji 3,000. 12 jam you kerja dapat 3,000 tau. Dan itu sahajalah. Dan you takkan kerja lebih pada tu kan? Tak mungkinlah. Oh, kalau overtime pun takkanlah nak sampai 15 jam. Tak boleh. Tak mampu badan kau. Jadi, engkau terpaksa bagi masa baru kau dapat duit. If let's say satu hari kau tak boleh bagi 12 jam kau tu, memang kau takkan dapat masa. Betul tak? Setuju tak kau cakap yang ni? Kan? Jadi, konsep keusahawanan yang baru adalah untuk you dapat passive income. Yang ni active income. Kau kena bagi masa baru kau dapat duit. Tapi yang ni passive income, engkau tidur pun dapat duit. Nanti ramai orang fikir, oh ni memang bahasa orang MLM lah, oh kau tidur pun dapat duit. Tapi akak cakap tu terang, kau kena hati-hati. Sebab MLM ni banyak jenis tau. Dan ramai orang menipu. Kononnya dia kata, oh kita buat MLM boleh dapat passive income. Macam hari ni akak datang kat virus. Sebab apa tau? Okay, of course you nak beli produk, you pakai produk, you nak sihat, itu priority akak. Tapi at the same time akak nak lindung virus. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni ramai orang datang pada kita, ajak kita buat bisnes. Tapi kau kena lindung diri kau. Sebab dalam waktu keadaan sekarang, kalau kau salah pilih bisnes, habis. Kau keluarkan semua duit simpanan ke, ASB bagai apa, kau labu buat bisnes. Kalau tak jadi, engkau dah tak ada dah backup apa-apa tau. Sebab itu, sebelum buat apa-apa bisnes, kau kena must be very, very careful. Jangan tertipu. Dan juga, kau kena lindung bukan diri kau je. Tapi suami, adik-beradik, kawan-kawan, yang mana sekarang ni semua terdesak nak cari duit. So kadang-kadang orang terdesak, dia kan ada orang-orang luar yang akan apa, yang akan ajak buat bisnes, janjilah bulan bintang. Last-last kau suka tiba-tiba kalau suami pergi buat bisnes pelik-pelik, yang efeknya kau juga kan. So kita nak beritahu kat sini, business owner adalah konsep usahawan yang baru. Di mana business owner ni, dia ni orang kata dia ada satu sistem yang membuatkan sistem tu yang menjadikan dia ni dapat duit banyak. Sebab apa? Sebab kita bukan sahaja leverage duit, tapi kita menggandakan masa untuk dapat duit. Sebab semua orang masa 24 jam. Tapi dalam forever ni, macam akak, hari ni akak spend masa 4 jam je dengan virus. Itu je kerja akak. Lepas pagi tadi akak buat benda lain. Lepas tu 4 jam jumpa virus. Habis jumpa virus, akak buat benda lain. Benda lain tu mini dan suka hati aku nak buat apa. Kalau rasa nak pergi Melaka, pergi Melaka. Rasa nak duduk rumah, nak tidur, pergi tidur. Tapi duit keep on masuk. Sebab apa? Kita ada sistem yang membuatkan walaupun kita tidur, kita duit masuk. Bukan sikit-sikit. Dan yang ni kita kata, business owner, dia kalaulah orang kata, oh nak kaya kan, kita kena jadi investor, pelabur yang ada properties lah, apa semua tu kan. Tapi nak jadi investor ni adalah golongan yang memang banyak duit. So nak banyak duit, you kena jadi business owner yang berjaya dahulu. Ramai orang MLM kata mereka business owner. Tapi kau kena hati-hati. Hanya MLM yang apa tu yang menggunakan 3 konsep saja yang merupakan business owner. Kat sini kalau virus macam blur lagi. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey. Kenapa MLM? Okey, sekarang ni virus dekat mana tau? Virus dekat makan gaji tau. Makan gaji. So virus nak jump ke sini. Tak nak buang masa kat sini dah.
Ini buang masa, buang duit, buat penat apa semua. Kau kena jump kepada sini. Tapi mungkin pada Fairuz, aku tengok orang MAM lain tak berjaya pun, tak kaya pun. Sebab you tak jumpa orang MAM yang berada dalam platform yang betul. Okay, saya tengok eh. Siapa yang buat gambar tadi tu? Yang EBSI ni. Siapa yang buat? Kalau tengok sini, kan EBSI kan? Okay, siapa yang buat adalah orang ni. Okay, apa tu kita panggil dia Robert Kiyosaki. Dia adalah pengasas atau penulis kepada buku Rich Dad Poor Dad. Ha, nampak tak gambar EBSI ni? Okay, Rich Dad Poor Dad ni ada buku dekat popular tau. Dia ni yang mengatakan MLM industry yang lahirkan ramai jutawan. Dan dia kata the richest people in the world look for and build network. Okay, manakala everyone else look for work. Okay, maksudnya waktu orang yang sangat-sangat kaya, mereka bukan bekerja, tetapi mereka membina network. Sebab itu MLM adalah network. Multi level marketing adalah network bisnes rangkaian. Jadi bila orang ni dia dah buat satu buku yang macam ni and it's proven. Bukan akak sendiri kata oh MAM ni bagus, MAM bagus. Kita cakap bagus tapi tak ada bukti, tak guna. So kat sini kita tunjukkan bahawa MLM memang industri yang lahirkan ramai jutawan. Nak cari bukti dia tengok dalam buku ni. Ha, so you boleh nampak dalam buku ni tau. Okay, bukti lagi yang kata MAM ni bagus. Okay, you tengok eh. Ini Tun Mahathir. Pada tahun 2020 nanti, pasti industri yang terbaik adalah network marketing MLM. Dan rakyat Malaysia akan berpusu-pusu melakukannya. Maknanya, masa ni eh, Tun Mahathir dia keluarkan kenyataan ni. Dia dah bagi bayangan yang 2020 ramai orang buat MLM. Tahun lepas, 2020, ramai orang hilang kerja, ramai bisnes tutup. Tapi orang masuk join Forever Living terlalu ramai dan ramai pula nurses eh, dalam tim akar. Diorang berhenti kerja masa time corona. Bayangkan orang lain time corona takut hilang kerja. Tapi kita kat Forever Living boleh berhenti waktu time corona. Ini gila tau. Pasal apa? Tun Mahathir dah cakap macam tu. Dia bukan orang yang tak ada edukasi, tak ada pendidikan. Bukan orang tak ada pengalaman. Eh, hidup dah hampir 100 tahun tau. So kita percaya pada orang yang hidup lama, yang bijak. So dia dah cakap macam ni. That's why ini bukti kedua kenapa why MLM. Kenapa kena buat MLM. Okay, yang seterusnya. Tiga lagi, satu lagi yang bukti yang ketiga. Kenapa you kena buat MLM? Okay, tadi ingat tak dalam video Global Rally tadi tu ada apply nama dia Desmond Kong. Yang orang Malaysia tu. Dia adalah akak punya leader tau. Upline akak. Benda yang paling akak impress adalah akak dah join 15 company MLM. Akak dah kenal 15 leader yang direct dengan akak. Tapi banyak-banyak leader yang akak kenal, tak ada seorang pun buat tesis dekat universiti. Tak ada seorang pun. Okay. So dia ni nama penuh dia Kong Sing Kian. Okay. Desmond Kong tu. Eh, Kong eh, nama depan dia. Dia adalah graduan daripada UTM. So dia ni, dia join Forever Living bukan sebab dia suka MLM. Dia adalah orang yang paling benci MLM. Kenapa dia buat tesis MLM? Sebab dia nak buktikan MLM ni salah. MLM ni tak bagus. So untuk dia siapkan tesis ni, dia join 50 company MLM. Dia join semata-mata untuk siapkan tesis ni. So bila dia join tu, dia akan tahu marketing plan secara mendalam. Sebab dia nak buat bukti mah. Jadi dia buat 50 pelaksanaan sistem pemasaran berangkaian yang diamalkan oleh syarikat jualan langsung di Malaysia. Dia kaji 50 company MLM. Selepas dia dah habis kaji tu, hujung-hujung dia masuk Forever Living dan dia buat Forever Living 24 tahun dan dia kekal jutawan. Okay, biasa kalau kita dengar dia dah 24 tahun, of course lah jutawan sebab dia dah lama kan. Tapi tengoklah orang-orang baru yang dia tolong sampai orang tu berjutawan. Macam akak. Akak ni baru 3 tahun. Masa akak dah touch akak punya first 1 million pada tahun tu kedua akak. Dan first 1 million akak tu bukannya sales. First 1 million akak tu adalah akak punya income, duit akak. Dalam tempoh 2 tahun. Sebab apa? Kau tengok bukti nombor 4. Bukti nombor 4. Kalau kau tengok kat sini, ni dia eh. Ni akak. Ini President Forever Living. Waktu tu kami dekat Sweden. Dia buat akak sampai akak ni terkenal dekat dunia tau. You tengok eh. Bukti yang buatkan akak tak ragu-ragu. Aku dah pilih leader yang betul adalah apa tau. Dato' Desmond Kong, dia mendapat 2 award pada masa tu government eh. Ada buat anugerah kan. Anugerah kita panggil Lung International Corporate Titan Award daripada Kerajaan Malaysia. So pada malam tersebut, Dato' Desmond Kong, the only orang yang menang 2 award dalam satu malam. Di mana dia menang award apa tau? The best in network marketing. Maksudnya, kita dah tahu dah.
network marketing ni adalah adalah apa tu, industri yang lahirkan ramai jutawan. Dan dia menang the best in network marketing. So ini yang buatkan aku rasa aku dah jumpa network marketing dan aku dah jumpa orang yang yang berada dalam the best network marketing dan the best entrepreneurship coaching. Maksudnya dia ni bukan sahaja daripada platform yang betul, itu Forever Living, tetapi dia adalah orang yang boleh mendidik orang lain juga menjadi jutawan. The best in entrepreneurship, entrepreneur, kita entrepreneur. So bila aku tengok, inilah inilah leader yang aku nak cari. Inilah leader yang boleh ubah hidup aku. Akak join Forever Living, tahun pertama akak dapat income sekian-sekian. Yang kedua nanti kau tengoklah hujung-hujung nanti akak punya income eh. Hasil daripada apa? Daripada dia, alhamdulillah, dengan izin Allah juga. Dan kita nak beritahu, biasanya MLM ni yang kaya orang, orang lama je kan. Tahu tak? Siap tak? Selalu orang yang 20 tahun, 10 tahun. Orang baru jangan mimpi korang dapat income RM20,000, RM30,000 sebulan. Jangan mimpi. Betul tak? Kalau orang baru biasanya RM3,000, RM2,000. RM3,000 tu macam payah gila nak dapat tau. Tapi dekat Forever, terlalu ramai orang baru. Akak ni baru masuk tahun keempat. Maknanya akak punya downline, ada yang baru setahun, ada yang Mary daripada Sabah tu, dia baru 10 bulan kat Forever. Total income 10 bulan dah hampir nak cecah RM200,000. Kau bayangkan. Sebab kita ada sistem yang betul. You berada dekat platform yang betul, itu Forever Living. Dan you berada dengan sistem yang betul, di mana boleh melahirkan jutawan-jutawan yang hebat. Ah, okay. So, empat bukti ni dah nampak dah. Oh, Forever ni memang kita kena buat MLM. It's not only Forever. Kita kena buat MLM. Okay, tapi aku nak beritahu, ramai orang buat MLM lingkup. Ramai orang buat MLM kena tipu. Ha, you sendiri pun boleh nampak, orang MLM tak berjaya apa semua kan. Dan kalau you tengok, oh, macam contoh orang buat sales kan. Orang buat sales, kalau dia buat business, small business apa semua kan, pun ada problem. Orang yang kerja gaji besar-besar pun, educated pun, ujung-ujung ada problem juga. Sebab apa? Mereka tidak melalui ujian masa. Ujian masa iaitu dalam tempoh masa tertentu, pasti akan dalam dunia ni, pasti akan ada turun naik. Kegawatan ekonomi kan, ada masalah bencana alam, masalah penyakit kan, pandemik kan. Jadi hanya perniagaan ataupun pekerjaan yang merangkumi dalam tiga megatrend ni yang akan bertahan dan akan dapat melepasi ujian masa tu dengan baik sekali tau. Ah, okay? Jadi you tengok dekat sini eh, bila kita nak buat apa-apa perniagaan, make sure perniagaan yang you buat dia kena ada dalam salah satu daripada tiga megatrend. Ah, tiga megatrend ni akan selamatkan perniagaan you ataupun pekerjaan you. So you tengok, kalau kita nak selamat dalam keadaan apa jua keadaan dunia, you kena buat network marketing. Ha, tapi nak buat network marketing ni, kita nak beritahu yang network marketing ada macam-macam jenis. You kena pilih yang betul, then only you dapat the real network marketing. Tadi kita dah jumpa kan, siapa company apa yang the best in network marketing? Desmond Kong dalam Forever Living. Bukan dalam company yang lain. Okay, yang kedua, you kena buat bisnes yang you boleh buat online. Sekarang ni bukan lagi kita buat offline tau. Buka kedai, buka restoran, jangan buat pasar lah. Habis duit nanti kalau. Lepas tu, you kena buat bisnes yang berkaitan dengan health, dengan wellness. Maksudnya dari segi kesihatan. Tahun lepas orang cari apa? Ramai orang cari suplemen kan? Nak naikkan immune system, nak sihat. Jadi you kena cari benda yang takkan lapuk di zaman. Kalau contoh, you jual benda yang ada pergantian. Ha, jual benda ada pergantian eh. Contoh macam kalau you jual barang-barang kecantikan ataupun you jual barang-barang macam penapis air, dia sentiasa akan ada yang brand baru yang ada kata design baru. Ha, so kita tak nak jual benda yang ada pergantian tau, yang senang diganti-gantikan. Ha, tu yang paling penting. So kalau virus tau kat sini, tadi aku dah cakap, okay, nak join MLM kena hati-hati. Memang MLM tu boleh lahirkan ramai jutawan. Tapi ramai orang silap pilih platform yang membuatkan dia jadi makin teruk, makin miskin sebab MLM. Jadi MLM dia ada tiga jenis tau. Ha, ni ilmu aku bagi kat virus. Virus kena educate ramai orang. Bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu saudara mara kan. MLM dia ada tiga jenis. Satu MLM tradisional, yang mana kalau virus pergi dekat tempat dia, event dia ke apa ke, dia banyak fokus kepada pangkat. You masuk event dia, wah inilah diamond. Tak habis-habis sebut diamond. Master. Banyak kan? Oh, master. Event ni mesti fokus pada pangkat. Tapi kalau you nak tahu tak, pangkat yang tinggi baru income besar. Jadi, nak pangkat tinggi perlu masa yang lama. Nak pangkat tinggi perlu banyak kaki. Dan kalau nak cepat kaya, sebab money game. Okay, Kak Yus beritahu kat sini. Orang kalau yang pangkat lama-lama, memang income diorang besar. Sebab rangkaian diorang pun besar. Dan diorang tu orang lama. Orang macam kita baru. Kita bukannya Nirofa, bukannya artis, betul tak?
Kita kenal orang pun belum tentu ha. Kita buat post kat FB pun seorang nak like pun susah kan. Jadi orang baru susah nak hidup dengan traditional MLM tau. Susah nak hidup. You susah nak naik pangkat. Sangat susah. Pasal apa? Sebab perlukan masa yang lama, perlu banyak kaki. Ha, rangka yang kena sangat-sangat besar. Jadi orang baru susah nak berjaya. Orang lama dekat company yang ni memang sangat berjaya. Tapi kalau you orang baru, you nak cepat berjaya, you kena letak duit. Itu yang jadi buat loan RM60,000, buat loan RM20,000. Sebab you nak ambil pangkat mah. Ambil pangkat dengan cara cepat boleh, tapi hujung-hujung memang kau susah. Mula-mula masuk memanglah best, oh terus pangkat tinggi, memang best, tapi hujung-hujung kau akan susah sebab kau melibatkan money game. Company yang macam ni dia kekal. Okay, contoh macam Tupperware, Avon semua, memang diorang ni ada leader yang income besar-besar, memang banyak. Tetapi orang lama je berjaya, orang baru sangat susah. Kalau you orang baru, you mesti kata okay, you nak duit bila? Macam contoh kan, adakah you nak duit you dalam tempoh setahun yang ni, ataupun you nak duit lagi 20 tahun? So that maksudnya orang-orang ni yang biasa yang sangat kaya 10 tahun, adakah you tunggu 10 tahun baru jadi kaya? Sedangkan sekarang ni, hidup sekarang ni yang susah kan. Jadi kalau traditional MLM, dia boleh berjaya tapi ambil masa yang lama sangat. Okay, so kita nak duit cepat bukan duduk kat sini. Tetapi ada orang buat kesilapan dengan join binary MLM. Binary MLM ni yang menjadi perosak kepada industri MLM. Kalau kita dengar orang join MLM, lepas tu tengok company bankrupt, company tutup, company tiba-tiba hilang, sebab ni binary MLM. Pasal apa? Binary MLM ni dia pandai tau. Masa dia baru nak bermula, dia tengok traditional MLM tadi, dia tengok traditional MLM ni sangat maju kan. Masa mula-mula tu maju, semua berjaya. Tapi traditional MLM ni dia perlu kaki yang banyak. Jadi binary ni dia bijak. Dia kata okay, dia tarik orang-orang daripada traditional MLM, dia bawa masuk binary. Pasal apa? Dia punya ayat, kita binary hanya fokus dua kaki saja. Tak ada fokus, tak ada nak kena buat lapan kaki. Jadi orang yang dekat traditional MLM tadi, dia nampak, oh ni lagi senang dua kaki saja. Sebab lapan kaki, nak jadi diamond, lapan kaki. Lapan kaki ambil masa yang lama, susah. Jadi diorang nampak, oh dua kaki senang. So permulaan sangat berjaya. Sebab semua orang tinggalkan pergi dekat company binary. Tapi pengasas binary ni, dia tak daftar hak cipta plan binary ni. Maksudnya dia buat satu plan yang fokus dua kaki, tapi dia tak trademark, tak hak cipta. Jadi company lain boleh tiru. Bila company lain tiru, dia membuatkan ramai orang lompat-lompat company. Pasal apa? Kalau company dia kata, you join, you cari dua kaki, you dapat 200. Company lain pula kata, oh kita pun ada plan yang sama, tapi kita bayar lebih. You cari dua kaki, kita bagi you 300. Company yang tu pun kata, oh plan kita sama juga, tapi you buat dengan kita, dapat lagi banyak, dapat 300. So orang jadi lompat-lompat company. So company yang orang dah lari tu, tutup. Lepas tu company ni pun, orang dah lari ke sana pula, tutup. Jadi dalam tempoh 4 tahun, 400 company binary tutup, runtuh. Dekat sini lah kita tengok, masa mula-mula dia punya company MLM tu macam cendawan yang tumbuh tau. Tiba-tiba meletup nama, pam, kita pun macam, apa sahaja binary tiba-tiba ni kan. Dia kejap saja. Memang kau cakap dia kejap. Dalam masa setahun tu, berapa ramai dia akan buka, berapa banyak company akan buka. Tapi hujung-hujung, dalam tempoh 4 tahun, 400 tutup tau. Jadi ini adalah punca kenapa orang benci MLM. Okey, akan nak beritahu kenapa tadi Robert Kiyosaki kata MLM industri yang bagus. Apa tu Tun Husin, Tun Husin orang pula tu rumah aku. Tun Mahathir pula dia kata, oh dah 2020 orang berpusu-pusu buat MLM. Lepas tu tadi Desmond Kong pun dia kata dia buat tesis nampak MLM juga boleh jadikan jutawan. Kalau kita tengok dua-dua tadi, traditional MLM, binary MLM memang tak bagus. So kita pun tak percayalah MLM tu betul. Tapi bila you pergi dekat sini, tiga konsep ni, MLM yang seterusnya nama dia MLM tiga konsep. Dan MLM ni hanya ada dekat Forever Living saja. Dan tiga konsep ni yang membezakan Forever Living dengan MLM yang lain. Kat sinilah yang Fairuz kena tahu yang apa tu tiga konsep, apa tu marketing plan tiga konsep yang you kena tahu. Okay, akan nak beritahu dekat Fairuz kat sini eh. Okay, kalau ada orang ajak Fairuz buat MLM ke, buat bisnes ke, apa-apa kan, Fairuz kena tahu bagaimana cara pemilihan platform bisnes. Sebab orang akan datang kat Fairuz, dia akan cakap, oh kita punya bisnes bagus, kita punya bisnes macam ni, macam tu. Semua orang akan cakap bisnes dia bagus. Semua orang akan cakap bisnes dia bagus. Okay, bagi dia ni pandang aku pula. Okay, bagi dia pandang aku pula. Bagi nampak kat Yus pula, ya. Yeah. Okay, semua orang akan kata bisnes diorang bagus, bagus. Tak ada orang kata, oh bisnes aku tak bagus. Walaupun dia punya bisnes dah nyawa-nyawa ikan tau.
Eh, dia sendiri pun dah nyawa-nyawa ikan, tapi dia datang dekat engkau Fairuz, dia kata, oh kita punya bisnes bagus, join lah kita. Ini kau kena sangat-sangat hati-hati. Kerana apa? Kau akan masuk perangkap diorang kalau kau tak betul-betul ada ilmu dekat dada. So hari ni Kak Yus akan share dengan Fairuz apa, eh, orang kata pedinding kepada Fairuz kalau Fairuz jumpa dengan orang yang nak ajak buat bisnes. Kadang-kadang yang ajak Fairuz buat bisnes ni bukan orang lain, saudara mara, adik-beradik, nak tolak mentah-mentah macam tu, sat lagi putus saudara. Betul tak? Sat lagi tak bertegur kat tempat kerja. Tapi kita kena tolak bukan sebab untuk apa, orang kata, oh tak nak support. Kadang-kadang kita join sebab support. Macam tu je. Kadang-kadang terbuat. Yang susah adalah kita tau. Sebab bisnes, kalau you tersalah buat, dia punya kesan tu berpanjangan. Terbuat loan RM20,000, 9 tahun kau nak kena bayar dia punya loan tiap-tiap bulan. Nampak tak kesan dia kalau kau salah cari perniagaan? Okay, so kalau ada orang datang pada Fairuz ajak buat bisnes, Fairuz kena tengok gambar ni. Okay, gambar ni akak akan bagi pada Fairuz. Kertas ni, akak ada 5 kertas. Okay, ada 5 kertas yang akak dah stapler pada Fairuz. 1, 2, 3, 4, 5. Akak akan lukis kepada Fairuz, tulis pada Fairuz. Supaya bila ada orang ajak Fairuz buat bisnes yang lain, Fairuz boleh refer kertas ni, tengok. Kak Yus kata kalau aku nak buat bisnes, aku kena tengok yang ni. So you boleh lindung diri you. Tapi Fairuz pun kena lindung orang lain juga. Contoh macam suami tiba-tiba nak buat bisnes apa-apa semua, Fairuz boleh beritahu Fairuz ada ilmu. Kalau kita main cakap je, dia tak percaya. Adik-beradik, kalau kita main cakap tak percaya, kau dah, alah dengki lah tu aku nak kaya, macam tu. Tapi bila Fairuz cerita benda ni, akak cakap, diorang akan terfikir, diorang akan terdetik. Betul juga Fairuz cakap. So you dah selamatkan diorang daripada diorang buat silap. So you protect diri you daripada buat silap, dan you protect, you help more people daripada diorang tersilap pilih platform bisnes. Betul tak? Okay, so kalau ada orang datang kat Fairuz ajak buat bisnes, you kena tengok 3 benda ni saja. Tak banyak Fairuz. Okay, so pertama sekali, kalau ada orang datang pada Fairuz ajak buat bisnes, nombor 1, Fairuz kena tengok dia punya syarikat. Okay, macam mana nak tahu dia punya syarikat ni bagus? Senang saja. Okay, ada orang datang pada Fairuz akan kata, jomlah kita join company yang ni tau. Okay, dia bagi tahu nama company. Fairuz ni nak tanya soalan, kan kita tak tahu nak tanya apa. Akak ajar Fairuz, akak share dengan Fairuz, ada 2 je soalan yang Fairuz kena tanya dia. Okay, yang pertama, Fairuz tanya dia, syarikat dia ni dah bertapak ataupun beroperasi dah berapa tahun? Okay, kalau dia punya syarikat bawah daripada 25 tahun, Fairuz jangan join. Sebab syarikat yang bawah 25 tahun tu bukan satu syarikat yang betul-betul kukuh. Tak kukuh. Kadang-kadang kita ni kalau ikut kita punya pengetahuan general kita, kita rasa macam 10 tahun dah lama. Company 10 tahun tu macam hebat dah. 5 tahun bertahan tu hebat. Tapi akak nak bagi tahu, kalau ikut law yang sebenarnya, company yang bawah daripada 25 tahun bukan lagi dikira company yang kukuh. Kerana dia belum melalui fasa ujian masa yang akak cakap tadi. Kalau contoh, dia baru company baru setahun, dia tak pernah melalui zaman-zaman kegawatan ekonomi. Kalau tiba-tiba kegawatan ekonomi datang, macam mana dia nak handle? Dia mungkin tak ada pengalaman dan kita tak tahu macam mana dia boleh bertahan atau tidak. So pada waktu itu, kita dah risikokan diri kita. Okay, contoh kalau kita tengok company kan, dia tak pernah melalui zaman corona. Zaman corona ni lah you nampak berapa ramai company yang boleh bertahan. Okay, ada yang terpaksa tukar marketing plan. Marketing plan yang makin-makin kurangkan bonus. Ada pula dia tutup company pasal apa, tak boleh nak cover dah. Kan? Jadi kalau you nak cari syarikat, cari syarikat yang lebih daripada 25 tahun. Okay, so macam Forever Living, dia kalau tengok sini, ditubuhkan pada 1978. Okay, Forever ni ditubuhkan pada 1978. So 1978 ni maknanya Forever dah 43 tahun dalam pasaran. Dia bukan company yang baru nak hidup, bukan company viral, company yang tiba-tiba. Sebab ramai orang dia suka tau join company bila dia ajak macam Fairuz. Fairuz join lah, join company aku ni. Company aku ni baru bermula tau. Kalau kau join aku, kau ni nombor pendaftaran 001. Maknanya Fairuz ni pioneer, orang nombor 1 kat Malaysia. Ramai orang suka dengan benda macam ni. Oh, aku nak orang pertama dekat KL. Aku naklah aku orang pertama dekat Malaysia. So that you fikir you boleh count, you kan menang besar. Tapi itu pandangan yang salah. Sebab bila you join company yang baru nak hidup, yang you orang pertama, you ni macam tikus makmal lah. You punya risiko tu sangat tinggi. So kalau kita nak berniaga, jangan cari perniagaan yang letakkan you dalam risiko.
That's why kena cari company yang lebih 25 tahun. Bila dia punya contoh macam Fairuz dah jumpa company, satu company kan, dia lebih 25 tahun. Fairuz jangan terus join, jangan terus tuju kata oh company yang bagus. Jangan. Tanya soalan kedua, tanya dia company dia dah beroperasi di berapa buah negara. Kena tanya. Sebab apa? Bila kita buat bisnes, kita mesti nak company yang yang kita senang nak buat bisnes kat mana-mana. Yang dia punya marketing plan tu banyak banyak negara dia boleh terima dan dan setuju kata company, dia punya marketing plan tu bagus. So macam akak, akak duduk kat Saudi. Akak tahu MLM susah nak masuk Saudi. Pada akak tak mungkin MLM boleh masuk Saudi. Sebab Saudi main syariah law. Saudi dia tak dia tak boleh MLM. Sebab apa? Most MLM dia ada pairing system. Yang kena ada dua kaki, empat kaki. Tak boleh, diharamkan. Nanti akak tunjuk kenapa haram. Yang kedua, forever apa tu Arab Saudi, dia tak bagi point system. Point system macam GV, PV, UV. Ramai orang kita tak tahu yang benda tu tak baik sebenarnya tau. Sampai ada orang kata, oh tak apalah kita nak kumpul point pun, point tu pun duit. Agak cakap kat situ lah, korang sebenarnya kena tipu dengan marketing plan yang pakai point. So dekat Forever, dia bukan ada saja dekat Malaysia tau. Dia company US yang ada kat US, tapi dia melebar kat 168 buah negara. So Forever ni dia berada di lebih 160 buah negara. So kat sini dia bagi keyakinan pada akak dua benda tau. Sebab kita tahu, kita jual supplement, produk. Dan produk is not only produk supplement, tapi macam pencuci muka, shampoo, head to toe punya produk. Dan kita mesti nak pastikan produk kita ni betul-betul selamat. Nak ke Fairuz tiba-tiba jual produk, tengok-tengok, bagus tahun jual, 2 tahun jual dah jadi jutawan. Tiba-tiba keluar dalam bulletin utama, produk Fairuz jual tu, okay, ditarik balik sebab ada bahan terlarang. Masa tu hampir semua orang tak beli company lingkup. Masa tu kau dah jutawan mah, kau ada Alphard, dah ada Mercedes, rumah dah besar. Tak ke boleh bankrupt? Sebab tu kau kena hati-hati. Bila kita nak mula perniagaan, kau kena tengok apa yang kau jual tu. Yang kau jual, kalau biasa kan kita dah tahu dah, dalam 3 megatrend, kalau nak dapat duit yang banyak, okay, you jual produk yang berkaitan dengan kesihatan dan juga kesihatan tau. Lebih pada kesihatan. Tapi kau kena hati-hati. Sebab sekarang ni banyak produk sampah, betul tak? Jadi macam mana cara yang paling mudah untuk engkau tahu yang oh aku punya produk ni bukan produk sampah? Senang je. Kau tengok dia punya company, company dia boleh buka cawangan yang sah di berapa negara dia boleh buka. Kalau dia punya company hanya boleh buka dekat Malaysia saja ke, ataupun dekat 5-6 buah negara je ke, oh dekat US ada, dekat Malaysia ada, tapi dekat Saudi tak ada kan. Tapi dekat Singapura tak ada, Brunei tak ada. Kau kena hati-hati. Orang yang dia punya founder tu, mesti ada niat nak besarkan pasaran dia. Sebab dia businessman. Tapi kenapa dia tak pergi semua buah negara? Bukan dia tak nak, tapi sebab dia punya produk tidak melepasi Kementerian Kesihatan negara tersebut. Macam contoh, setiap negara ni dia ada semua dia punya syarat-syarat Kementerian Kesihatan. Arab Saudi lain, Malaysia lain, dia punya FDA, KKM, semua lain-lain tau. Jadi bila satu company tu dia boleh buka di lebih 168 buah negara, maknanya setiap negara tu dia dapat melepasi syarat-syarat negara tersebut. Macam Saudi, oh dia punya FDA dia ketat gila, setuju tak? Saudi dia punya FDA ketat gila. Okay? Lepas tu Brunei boleh masuk, Singapura boleh masuk, Jepun boleh masuk. 168 buah negara luluskan produk Forever ni, selamat. So apa lagi bukti yang kau nak? Itu satu. Yang kedua, bila kita buat bisnes, kita mesti nak bisnes yang kita boleh buka rangkaian kita seluas-luas alam. Seluas-luas alam. Bukan boleh buka kat Malaysia je, bukan boleh buka dekat Singapura je, ataupun dia cakap oh kita punya company akan buka dekat Singapura, akan buka kat Saudi. Dia punya akan belum tentu lagi, tapi Forever dah tentu dah. So bila kita buat bisnes, marketing plan pun kena tengok tau. So macam Arab Saudi, bila ada mana-mana company nak buka cawangan dekat negara tersebut, company bukan sahaja kena bagi produk dekat Kementerian Kesihatan negara tersebut, tapi company kena bagi marketing plan syarikat dia kepada Kementerian Perdagangan negara tersebut. Jadi Kementerian Perdagangan negara tersebut, dia akan check, oh marketing plan dia macam mana, selamat tak untuk rakyat negara dia. Kan dia takut rakyat negara kena tipu. Macam Arab Saudi, dia amalkan syariah law. Jadi syariah law tu lagilah ketat. Berapa banyak MLM tak boleh buka kat Arab Saudi. Walaupun orang Arab kaya-kaya belaka, setakat nak jual, nak beli korset yang 2,000,
diorang boleh buat, boleh jual kat Saudi. Orang Arab Saudi lagi lagi banyak duit boleh beli. Tapi bukan sebab orang tak nak jual. Tapi company tak bagi jual sebab dia punya perniagaan tu, marketing plan dia tu tak betul. So macam Forever, Arab Saudi, semua negara Middle East ada tau. Middle East kan, negara, ada Middle East ada 9 buah negara. Jadi Forever ni semua negara dia lepas. So kat sini bagi agak keyakinan bahawa, oh memang company ni memang selamat untuk jangka masa panjang. Syarikat dia. Kemudian kalau yang tengok, Forever Living ni dia lahirkan ribuan. Ribuan jutawan. Ribuan jutawan tu bukan jutawan yang lama-lama. Tapi jutawan lama, kekal jutawan. Jutawan baru pula makin muncul. Kalau MAM yang lain, mungkin jutawan lama tu saja yang baru susah. Tapi kadang-kadang yang lama boleh lingkup juga tak jutawan. Dia jutawan sekali saja. Dan kalau dia tunjuk kau punya, dia punya payslip pun, dia tunjuk payslip dia dalam lama punya waktu dia tengah up. Minta yang latest, ada berani? Tak berani. Sebab dia tidak konsisten. Tak konsisten. Dan tadi macam Farus yang kita punya video Global Rally tadi. Global Rally tu dia bermula daripada 2013. Pada waktu itu kita punya founder. Ni gambar founder kita, Red Swan. Okay, Red Swan ni, kalau kita Red Swan ni, dia adalah, okay, dia adalah billionaire. Okay, dia adalah investor. Dia buat syarikat investor. Biasanya kalau orang yang founder ni, dia berjaya sebab perniagaan yang dia tengah buat sekarang. Dia founder Forever Living. Tapi dia bukan berjaya kaya raya disebabkan Forever Living. Forever Living ni satu syarikat yang dibuat macam charity saja. Untuk kebajikan saja. Dia buat bisnes apa tau? Dia buat bisnes berkaitan dengan property dekat US. Paling banyak kat US. Dan dia adalah orang yang terkaya di Arizona, ke-30 kaya dalam dunia. Satu, dengan kekayaan yang dia ada, dia buat satu syarikat yang dinamakan Forever Living untuk dia bantu orang yang tak ada duit untuk berniaga. Sebab itu, dia punya marketing plan gila. Marketing plan, dia dapat sikit, kita dapat banyak. Kat situ akan cakap sebab itu bahawa Forever ada ramai jutawan. Dan kita tak boleh imagine tau. Banyak gila, dia punya marketing plan ni buatkan ramai sangat orang berubah hidup. Okay, so kalau kita tengok kat sini, Forever Living ni, yang best ni, kalau kita tengok kat sini, kita balik sini. Okay, Forever ni, dia punya jualan meningkat setiap tahun. Jualan dia meningkat. Syarikat yang bagus, dia punya jualan perlu meningkat setiap tahun. Okay, maknanya produk dia ada demand. Bukan produk yang viral, yang setahun je viral. Lepas pada tu tak viral-viral dah, hilang terus dah. Dia produk bermusim, bukan? Forever ni produk evergreen. Okay, produk dia bergantung pada produk. Mana-mana perniagaan, dia bergantung pada yang nombor dua adalah produk. Okay, kalau you nak tahu perniagaan tu bagus, nak setuju dengan orang yang you jumpa tu, oh dia kata perniagaan dia bagus, dia kena ketiga-tiga ni bagus. Kalau you tengok syarikat dia bagus, jangan join lagi. Tengok dia punya produk. Kalau produk dia bagus, jangan join lagi. Tengok yang kat bawah ni pula. Kalau tiga-tiga ni bagus, barulah kita setuju yang, oh betul, perniagaan kau betul, perniagaan kau bagus. Kalau Virus yang sini, syarikat Forever, dia bermula pada 1978 sampai 2015. Ini yang lama punya. Dia punya peningkatan tau. Produk dia high demand. Sebab dia berkaitan dengan health and wellness dan produk dia sangat bagus. Okey, Kak Yus nak beritahu, ramai orang ingat Forever Living ni, dia hanya fokus kepada apa tau? Dia hanya fokus kepada produk suplemen. Tapi Forever Living, dia bukan pasal suplemen semata-mata. Dia punya produk adalah head to toe produk, okey? Dia punya produk adalah daripada rambut sampai ke kaki. So, kalau Farus nak berniaga, tolong cari perniagaan yang tidak melibatkan produk keras. Ni Farus kena tahu. Sebab Kak Yus dulu banyak berniaga produk keras. Apa benda tu produk keras? Masa tu, Kak Yus ingat lagi. Serena dia jumpa Kak Yus, dia kata, adik, kalau you nak berniaga, jangan jual produk keras. Aku duduk kat meja, aku kata ni keras ni kak. Aku melawak tapi aku memang tak tahu apa benda tu produk keras. Kau bayangkan akak dah join 15 company MLM. Setiap kali akak pergi jumpa dengan leader-leader, tak ada pun dia ajar akak pasal macam mana nak cari platform bisnes yang tepat. Yang diorang tahu, kau join, kau buat terus. Tapi tak ada educate betul. Tapi bila akak join Forever, macam kau sekarang dapat, apa yang akak buat sebiji macam apa Serena buat dekat akak, akak dapat ilmu yang banyak yang tak diorang ajar akak selama ni tau. Dia cakap, kalau nak berniaga, jangan cari produk keras, okay? Kita kena cari yang bukan produk keras, okay? Maksud bukan produk keras ni adalah, jangan cari produk yang repeat order dia kecil.
repeat order dia sikit. So bila repeat order sikit, engkau akan jadi head hunting. Biasa tak pernah dengar orang MLM ni, dia kata ramai orang dia serik nak join MLM sebab dia kata saya ni malas lah join MLM tak. Sebab bila join MLM ni, kita macam kena cari orang tau. Okay, kita kena cari orang. So kita rasa macam tak suka tau. Sebenarnya kita tak suka cari orang bukan sebab kita nak buat bisnes yang tak cari orang, tapi kita dah penat nak cari orang yang baru. Sebab contoh macam Fairuz, kawan-kawan Fairuz dekat tempat kerja saja, ataupun kawan-kawan Fairuz dekat mana, dekat kampung, kawan sekolah, adalah dalam 100 kawan lah lebih kurang. Ramai tu. Kak Yus tak ramai macam tu. Kak Yus kawan sekolah dah lost contact. Kak Yus lagi kawan sekolah rendah pun aku tak ingat. Kawan kampung pun aku tak kenal. Kak Yus cuma kawan kerja je lah aku kenal. Dan kawan duduk kat Saudi. Ibu-ibu duduk kat Saudi tu je kawan yang Kak Yus kenal. Jadi kita ni kawan tak ramai. Jadi bila kita buat satu bisnes, mula-mula memang bisnes kita meletup sebab orang sekeliling kita semua support pasal diorang tak ada barang tu. So dia tengok ada barang baru, dia pun nak join. Okay, so bila dia dah join, masa tu kita punya income memang tinggi. Contoh macam Fairuz jual penapis air. Okay, bulan pertama Fairuz dapat jual pada semua kawan-kawan Fairuz 100 orang. So pada waktu tu income Fairuz memang meningkat. Tapi bulan seterusnya, adakah 100 orang kawan-kawan Fairuz tu yang beli penapis air bulan lepas, adakah pada bulan seterusnya dia akan beli lagi penapis air? Dia takkan beli dah kan? So Fairuz punya income pada bulan depan tu jadi drop habis. So masa tu Fairuz dah mula stres nak cari orang baru. Nak cari orang bukan mudah, Kak Yus cakap. Sebab tu kalau you join company yang bukan jual produk keras, customer yang sama, repeat order dia besar. Macam Kak Yus, masa mula-mula Kak Yus join Forever Living, Kak Yus beli Clean 9 satu set, Kak Yus beli Program Fit satu set, Kak Yus beli 6 botol aloe vera. Itu saja dah berapa produk kat situ. Dan Kak Yus bila buka katalog, wih, ada ubat gigi, ada shampoo, ada deodorant, ubat ketiak. Lepas tu kita ada lagi skincare, kita ada pula untuk apa tu, apa lagi, dia punya sabun apa semua. Semua benda-benda tu Kak Yus beli kat supermarket, beli dekat Giant selama ni. Kak Yus nampak kat Forever ada jual. So Kak Yus fikir, kat Forever ada, why not aku beli kat Forever je? Sebab every time Kak Yus beli kat Forever, Kak Yus akan dapat discount 35%. Banyak. So Kak kata, oh tak payahlah Kak, saya beli kat Forever je lah semua. So bila Kak Yus beli kat Forever, masa tu Kak Yus punya upline, dia untung pasal apa? Satu orang dekat 30 barang beli. Satu orang 30 produk boleh jual tau. Kak Yus tau. Macam hari ni kau, berapa banyak barang kau beli? Dan kita pakai habis, betul tak? Bila pakai habis, produk pula berkualiti, kau akan repeat order tak? Mesti akan repeat order. So kalau let's say you punya circle tu tak besar, tapi orang keep on repeat order, perniagaan kau akan keep on berjalan. Tapi kalau kau punya perniagaan, kau jual produk keras, orang beli sekali saja, lepas tu tak beli dah. Ataupun orang beli sekali tapi dia nak repeat order tu lama lagi. So kau punya bisnes memang down. Okay, so macam Forever, kita punya produk adalah hit to toe. Hit to toe, okay. Fairuz boleh tengok kat kita punya Forever to you, nanti akan share dengan Fairuz. Dalam tu katalog banyak. Kak Yus terkejut, ubat gigi bagus, pencuci muka bagus, apa ni, deodorant bagus, sabun bagus, anak-anak dia punya untuk kalau anak-anak kena rashes ke, eczema ke, kulit kering, bersisik bagai apa ke, anak demam ke, kau sapulah dia punya aloe jelly, kau sapulah dia punya krim-krim, memang tip-top, memang bagus, Kak cakap dengan kau. So dia punya produk hit tu, dan bukan kau je pakai, jiran kau ni semua boleh pakai, Kak Yus cakap. So kita punya produk ni yang paling best, Forever Living, dia monopoli pasaran aloe vera sebanyak 92.5% aloe vera. Okey, dan juga dia monopoli apa tau? Dia monopoli madu. Okey, kalau tengok kenapa penting kita join company yang monopoli bahan mentah. Ni bahan mentah tau. Kalau kita tengok sekarang, zaman sekarang ni, ramai sangat orang, syarikat-syarikat, kalau dia nak buat produk, mesti kena ada aloe vera. Mesti kena ada aloe vera. Betul tak? Mesti wajib ada aloe vera. Kenapa? Sebab orang tahu pokok aloe vera ni bagus. Banyak khasiat untuk kecantikan, untuk kesihatan. Tapi kalau Fairuz nak tahu, yang tanam aloe vera kat dunia paling banyak siapa? Ni, syarikat ni ha. Syarikat ni, syarikat Forever Living ni, dia yang
paling banyak tanam aloe vera dekat muka bumi ni. Sebanyak 92.5% aloe vera dekat muka bumi ni ditanam oleh syarikat Forever Living. Forever Living, we are the largest aloe company. Dia tak boleh sengaja-sengaja guna perkataan ni tau. Kalau ada ada orang lain yang tanam lagi banyak daripada Forever, mampus kena saman company ni. Jadi, dia adalah company yang tanam aloe vera yang terbesar di dunia. Dia ada dekat tiga tempat. Satu, Dominican Republic, 6,500 hektar. Mexico, 1,500 hektar. Texas, 1,000 hektar. Dan kalau you tengok, gambar bukan Google semata-mata. Ah, ni Abang Wan. Abang Wan, dia pergi dekat ladang aloe vera dekat Texas tau. Yang ni yang nombor dua besar. Nombor dua besar ke je? Yang ni yang, yang paling kecil. Yang paling kecil, kita pergi, kita rasa macam, ya Allah, dah besar sangat dah. Jadi, Forever Living ni, kita tanam aloe vera yang spesies satu jenis saja. Aloe vera, dia ada banyak spesies. 400 jenis spesies. Tapi, tak semua 400 spesies tu selamat untuk digunakan. Sebab kalau you Google, aloe vera ada yang kalau minum boleh mati tau. Ada orang pakai aloe vera kat muka, habis rosak muka tau. Sebab ada yang ada getah tau. Okay, jadi kalau you tengok, Forever dia hanya guna satu spesies saja, iaitu Aloe Barbadensis Miller. Okay, maknanya spesies yang terbaik. Okay, dan Forever punya ladang ni 100% organik. Dia tak ada pakai baja kimia. Dia punya pokok tu, dia cuma ambil gel, dia main daun kat luar, dia akan gunakan sebagai baja. Okay, so itu yang kita kata, kalau you join company yang monopoli pasaran bahan mentah, you akan terselamat daripada persaingan harga. Persaingan harga tu maksudnya, okay, sekarang ni, dalam satu botol aloe vera ni, botol 1 liter ni, dalam dia 95% pati aloe vera. Pati tau, gel tau. Okay, harga runcit dia RM99. RM99 tau, okay. Dan dia pati asli. Ada company ni sangat famous juga, okay, H2.life, dia pun jual aloe vera. Tapi dia cuma 400 mil saja lebih kurang. 475 mils. Dalam dia punya tu bukan bentuk gel atau pati asli. Dia adalah dalam bentuk jus. Dan aloe vera dia cuma ada 30% sahaja. Yang ni 95%. Yang ni 30%. Harga RM99 sebelum diskaun. Dah diskaun kalau VIP RM64 je. Yang ni pula harga dia dalam keadaan dia 475 ml. Hanya 30% aloe vera. Tapi harga dia RM175. Kalau Fairuz compare, Fairuz jual aloe vera gel yang macam ni bentuk dia. Yang ni pula jual aloe vera gel tapi macam tu. Orang Fairuz rasa orang akan beli dengan Fairuz ke beli dengan orang yang sebelah ni? Of course beli dengan Fairuz sebab kualiti dan harga. Okay, kat Forever kita boleh bagi produk yang emas tapi pada harga besi. Tapi yang ni produk biasa tapi harga lagi mahal. Tapi ada juga produk yang berasaskan aloe vera murah. Tapi you tengok bahan utama dia apa? Bukan aloe vera. Aloe vera macam sepihan je masuk. Tapi dia letak aloe vera besar-besar. Sebab kita kata yang produk kita ni bukan produk yang paling mahal. Dan kita bukan produk yang paling murah. Tapi kita punya produk bersesuaian dengan kualiti dia. Kalau ada lagi produk yang tak berkualiti lagi mahal. Ada produk yang kualiti very low, harga lagi murah. Tapi kita kualiti TikTok, harga berpatutan. Okay, so kat situ, itu baru aloe vera. Okay, madu pula. Forever Living ni, dia bukan sahaja penanam aloe vera terbesar kat dunia. Tapi, kita ni adalah penternak lebah terbesar di dunia. Maksudnya, kalau you tengok tadi semua orang dah pakai aloe vera. Jadi, you punya penjagaan selamat. Sebab company you jual aloe vera dan you tanam aloe vera paling banyak. That's why you boleh jual paling murah dan kualiti yang paling bagus. Tapi madu pun sama juga. Ramai orang cari madu. Tapi madu mahal-mahal belaka, betul tak? Madu asli 200 setengah kilo, RM600 setengah kilo. Tapi kita punya madu setengah kilo tak sampai 100, RM84 je. Itu pun betul-betul ada diskaun lagi tau. Kenapa kita murah? Sebab kita ada monopoli. Kita punya ladang madu ni, kita ada koloni lebah yang terbesar. Maknanya bila kita ada koloni lebah terbesar, maksudnya kita ada banyak lebah, so dia hasilkan banyak madu. So bila kita hasilkan banyak madu, kita ni terselamat daripada persaingan harga. Bila production kita banyak, bahan mentah banyak, kita boleh jual murah. Kenapa madu-madu dekat luar sana mahal?
bukan sebab diorang, diorang punya apa tu bagus sangat. Grade sama je. Daripada Middle East tu, orang kata madu Sidir, madu Yaman bagus kan? Sebab dia madu gurun. Kita punya pun madu gurun. Sebab kita punya madu, okay, diternak dekat mana lebah dia? Dekat Gurun Selangor, dekat gurun tau. Dekat US. Jadi, madu yang madu gurun ni adalah bagus. Pasal dia punya kepekatan air dia kurang. Okay, that's why dia banyak madu je. Okay, jadi madu yang macam ni, dia lagi dekat madu gurun adalah yang paling bagus. Pasal apa? Sebab dia punya kualiti tu. Tapi ramai orang ingat, oh kalau nak dapat madu gurun ni dekat Arab Saudi apa semua, mesti kena mahal. Sedangkan dia tak patut mahal. Kerana apa? Kenapa diorang mahal? Sebab diorang tak ada koloni lebah yang banyak. That's why diorang terpaksa jual mahal. Tapi kita adalah penternak lebah terbesar. That's why kita boleh jual murah. Sebab kita ada banyak barang. Ha, macam tu. So bila you dah join company yang macam ni, you terselamat daripada persaingan harga. Dan yang paling yang paling utama sekali kan, Kak Yus bagi tahu, kalau you nak join company, semua produk kena ada trademark. Supaya tak ada orang tiru. Ada art tu kan, trademark kan. Kalau you tengok macam produk-produk artis kan, kadang-kadang artis ni buat produk kopi. Tak lama tu company pun buat kopi juga. Rasa sama, cuma packaging luar je lain. Sebab apa? Sebab orang boleh tiru. Company dia tak buat trademark. Produk Forever, orang nak tiru botol kuning ni pun tak boleh tau. Nak tiru isi dalam lagi tak boleh. Sebab semua ada trademark. Tiru saman. Okay, so kalau you tengok syarikat dah bagus, produk dah bagus, you kena tengok dia punya marketing plan. Tapi sebelum tu, tengok kita punya punya produk . Produk Forever ni, dia ada banyak produk. 240 jenis produk. Tapi dua produk utama kita adalah aloe vera gel sama dengan Arctic Sea. Okey, kenapa aloe vera gel ni tahun lepas dan 43 tahun ini jadi main product, killer product. Dia jadi killer product sebab apa? 80% penyakit datang daripada usus yang kotor tau. Usus yang kotor. Jadi kalau you tengok orang ramai sakit dan immune system rendah pasal apa? Sebab usus kan, macam-macam sampai virus pun nurse kan. Jadi bila usus kita kotor, kita senang sakit. Dan kita ni ada satu produk yang fokus pada kesihatan usus. Aloe vera ni dia tak ada maintain benda lain tau. Dia maintain kita punya usus saja. Jadi kalau kita tahu setiap perniagaan, kalau dia ada macam masalah dekat luar sana kan, perniagaan tu akan terbina kalau masalah tu dapat disettlekan. So dekat luar sana orang ramai, semua manusia ada usus. Dan semua manusia ada problem, 80% penyakit berpunca pada usus diorang. Jadi kita ada solution dia dengan aloe vera gel. So kalau tengok kat sini, okay, usus. Manusia punya usus ni, tak ada satu pun usus yang normal. Sebab apa? Sebab kita punya badan dah masuk toksin. Toksin daripada you punya lifestyle, tak cukup tidur. Toksin daripada you punya daripada pemakanan. Toksin daripada you stress. Toksin daripada daripada udara yang you sedut. Toksin daripada banyak sudut boleh masuk dalam badan. So kita punya usus tidak akan bersih. Okay, so sekarang ni akan nak share dengan Fairuz. Okay, akak buat sikit lah demo pasal kita punya aloe vera gel ni. Okay, akak share depan mata lah ya. Depan mata share. Okay, Fairuz nak give me air. Give me air dulu. Yelah, juga dulu. Pergi ambil earphone dulu, okay? So, Kak Yus akan buat demo. Okay, so far setakat yang ni, Fairuz faham tak setakat yang ni lah? Setakat yang ni, ada apa soalan tak? So far, okay. Boleh masuk lagi. So far, Fairuz rasa macam mana? Rasa macam pasal yang gambar roda tu, produk, company semua tu? Marketing tu belum penting lagi, terapai lagi. Tapi so far, why MLM? Kenapa kena buat MLM? Fairuz rasa macam mana? Dah nampak MLM, kenapa kena buat MLM? Kalau dulu rasa macam join MLM ni tak nampak kan sebab punca dia kan. Tapi akak paling suka kan bila kita buat MLM Forever Living ni, yang akak paling suka sebab bukti-bukti why MLM. Bukti-bukti why MLM ni yang paling akak suka pasal kita buat bisnes, kita bukannya nak ikut-ikutan semata-mata. Kita nak buat bisnes mesti nak kena apa? Nak kena cari yang betul-betul ada proven result. Jangan buat bisnes sebab ikut-ikut. Nanti kadang yang menanggung kau seorang. Susah. Okay, so sekarang ni Kak Yus akan buat demo aloe vera gel. Okay, Kak Yus masa mula-mula aku tengok demo aloe vera gel, aku menyampah. Terusan aku beritahu kau, aku menyampah. Pasal apa? Kita orang hospital tau. Lepas tu, masa tu pula kau tahu yang buat aku demo depan aku ni adalah artis. So aku rasa macam, aku ni nurse, dia artis, aku ni belajar tau. Aku belajar nursing, tapi aku rasa macam,
masa tu aku ada rasa macam ada sikit ragu-ragu tau. Aku minum dulu eh. Tengok apa yang aku niat. Kejap. Pakai gelas ni eh. Kalau tak akak togak je. Kau nampak kan cara aku minum aku togak je. Ni untuk akak minum. Okay. Tak sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akak masuk ke gila. Sedap gila. Biar selama je benda. Sabar juga nak minum nak rasa. Lepas ni. Okay. Lepas habis buat demo kau minum dah kau tengok macam mana sebenarnya. Selamba ke minum ni sedap. Kita jual kita pakai. Okey. So sekarang ni Kak Yus nak tunjuk demo aloe vera gel. Mula-mula masa Kak Yus tengok orang buat demo ni, Kak Yus fikir tu benda je. Dia reka sendiri agaknya. Masa tu Kak Yus betul-betul macam dia reka sendiri ni. Dia memang reka sendiri. Okey, jangan Kak Yus nak rekod yang ni. Biar rekod senang. Kan, kita ada video baru. Kalau tak, video lama je aku pakai. Okey, letak ni dulu tak? Begini. Ada benda tak yang boleh hadang? Tak benda. Ada. Ada stand. Tada! Nampak tak? Nama kumpulan Rich Academy. Hai! Kak Yus memang benda Rich Academy. Pakai kereta Rich Academy. Okay. Okay. Silap. Dia macam ni eh? Kejap. Telefon aku ni macam tak boleh lah. Aku kena pegang lah. Peganglah untuk Kak Yus. Kau belakang sikit. Bagi dia sandar. Nampak muka. Okay, sini. Okay, so masa mula-mula Kak Yus tengok demo aloe vera gel ni, satu pada pandangan Kak Yus, ini adalah orang kata gimmick. Kak Yus ingatkan gimmick tau. So itu yang Kak Yus rasa masa mula-mula Kak Yus diperkenalkan dengan aloe vera gel. Tapi bila Kak Yus dah bersama company Forever Living, baru Kak Yus tahu yang ini bukan gimmick semata-mata. Memang Forever Living dia nak bagi orang nampak apa yang jadi pada badan kita apabila kita start minum aloe vera gel. Okay, benda ni sangat penting tau. Sebab apa yang berlaku dalam tu kita tak nampak. That's why kita kena buat satu demo perumpamaan. Demo perumpamaan eh. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada guna bahan-bahan dia. Pertama sekali, akak gunakan air kosong. Okey, air kosong ni perumpamaan dia apa? Perumpamaan dalam badan kita sebab 70% daripada badan kita terdiri daripada air. Okey, betul tak Cik Misi? Betul kan? 70% daripada badan kita adalah air. So ini adalah perumpamaan kepada badan kita. Asalnya badan kita memang bersih masa lahir kan, orang zaman dulu kan. Asal badan memang bersih. Okey, that's why kita pakai air. Okey, tunjuk. Okey, lepas tu akak guna Betadine. Masa guna Betadine ni, akak macam ada sikit confused. Kenapa pakai Betadine? Tahu tak, diorang guna Betadine ni untuk apa tau? Untuk perumpamaan kepada toksin dalam badan. Okay, kita orang hospital kan, kita tahu dekat hospital memang pakai Betadine. Kalau ada luka, kita cuci, dia bersih. Bagus Betadine kalau kegunaan di luar. Tapi kalau kita terminum Betadine, mati tak? Memang mati kan? Minum sikit pun bahaya tau. Okay, so kita nak tunjuk yang toksin. Kalau toksin tu dekat luar, tak ada masalah tau. Kalau toksin tu dia start masuk dalam badan kita, kat situ masalah akan timbul. Jadi kat sini kita nak bagi tahu ya, toksin bila dah masuk dalam badan kita, dia akan jadi macam kita gambarkan Betadine ni. Betadine dia ada ion-ion yang jahat yang boleh sebabkan kematian. Toksin masuk dalam badan kita, dia akan membebaskan ion-ion yang jahat yang membuatkan kita ni sakit. Dia ada beberapa tau petanda-petanda badan kita banyak toksin. Antara petandanya, you rasa letih, lesu, muka bermasalah, kulit berjerawat, eczema ke, kulit yang kusam ke. Kemudian sembelit pun, pembuangan tak lancar. Badan kita ni dah bagi petanda yang aku ni ada masalah. Contoh antara lagi, mulut berbau, susah nak tidur, tak boleh nak fokus, berat badan terlalu naik ataupun berat badan terlalu kurus. Itu antara punca-punca yang kita boleh nampak, kita nampak petanda yang aku ni banyak toksin. Kalau kita dah start rasa badan macam tu, sebenarnya badan kita dah beritahu toksin dah masuk dalam badan kau, you have to remove it. So nak remove macam mana? That's why kita tunjuk cara nak remove. Jadi Betadine ni kalau kita dekat luar memang selamat, tapi kalau terminum bahaya. Bukan kita nak kata ada orang kata, kau ni jual aloe vera gel. Tapi kita takkan minum Betadine. Ada yang nak buat apa? Kita minum Betadine, kita minum aloe vera gel. Tengok macam mana.
Mana boleh macam tu? Kita cuma nak bagi tahu yang perumpamaan dalam iodin ada ion-ion yang jahat yang boleh menyebabkan kematian kalau dia masuk dalam badan. Toksin pun ada ion-ion yang jahat bila masuk dalam badan boleh sebabkan kesakitan, kematian. Penyakit kronik akan keluar. So that's why kita pakai tu. Okay, so sekarang ni kita tunjuk ya. Okay, tunggu dulu. Ni Maggi. Kenapa pakai Maggi? Ramai orang kata, usus kita bukan Maggi. Usus kita bukan yang perbuat pada kanji. Kita kata ini perumpamaan. Kenapa kita bayang gambarkan ini usus? Sebab sifat penyerapan usus tersebut. Usus apa saja badan yang benda yang masuk dalam badan kita, dia akan serap semua kan. Badan kita macam tu, dia akan serap semua. Maggi ni, dia punya sifat dia, dia ada penyerapan. Dia akan serap everything yang yang macam you letak dalam dalam mangkuk, ada air, dia akan kembang. So, sifat penyerapan tu, kita nak gambarkan sama macam usus. Tak bolehlah Kak Yus keluarkan usus kau. Virus punya usus, Kak Yus nak tunjuk demo, nak celup ke dalam ni. Tak boleh, that's why kita bagi perumpamaan. And of course, kita guna aloe vera gel. So, ini bahan-bahan untuk buat demo. So, sekarang ni kita tengok badan kita yang bersih. Tapi disebabkan you tak cukup tidur, kerja shift, you stress kat tempat kerja, stress lagi anak buat perangai, stress lagi dengan orang-orang keliling ke apa ke, stress lagi pasal kewangan, toksin mula masuk sikit-sikit dalam badan. Kemudian toksin bukan sahaja masuk daripada you punya lifestyle, tetapi toksin masuk daripada pemakanan. Apa sahaja yang you makan akan masuk dalam badan. Ramai orang kata, saya ni dah makan healthy food, saya tak makan junk food, saya buat exercise. Tapi zaman sekarang healthy food pun betul-betul healthy tau. Macam contoh, ayam dah dicocok dengan dengan apa tu suntik nak bagi cepat besar. Sayur dah digunakan pesticide ataupun racun serangga. Memang you makan sayur, tapi sayur you ada disembur dengan racun serangga, toksin masuk dalam badan. Kemudian contoh makan makanan viral, semua Maggi ke noodle, semua-semua kita makan, kita takkan dapat elak. Macam Kak Yus, aku enjoy the food. Kak Yus, cuma benda Kak Yus makan. Tapi pandai makan, pandailah kita kena remove, kena buang. Kita bukan macam Mak Salih, boleh makan, boleh makan makan salad je. Tak boleh. Aku kalau salad aku dah sekerabu lah. Itu salad aku kan. Lepas tu, toksin masuk daripada mana lagi? Daripada lifestyle, daripada pemakanan, dan daripada udara yang you sedut. Tengok udara sekarang. Tercemar, asap kereta, asap rokok, kau tak boleh elak, kena sedut juga. Lepas tu, toksin masuk daripada air. Air, kita punya pipe air. Okay, sebab itu setiap rumah kena pakai filter, filter air. Tapi filter air pun tak boleh buat 100% bersih, tetap termasuk juga dalam badan kita. Jadi badan kita yang kotor macam ni, dia akan pergi ke mana tau? Dia pergi ke usus lah. Usus kita akan serap semua yang kita masuk dalam badan kita, yang baik ke yang tak baik ke, dia akan masuk. So pada waktu ini usus you dalam keadaan yang kotor. Especially kalau sampai kita pernah tak macam virus, virus nak pakai suplemen, nak pakai collagen ke, pakai suplemen vitamin C ke, nak glowing-glowing ke apa kan, nak kurus ke, ada masalah sembelit ke apa ke kan, you pakai suplemen tapi you tak dapat result pun. Tengok orang pakai macam bagus, tapi kenapa aku pakai tak bagus? Ataupun you tengok orang yang ambil ubat hospital, okay, dia ada rah tinggi ke, kencing manis ke, okay, apa-apa ubat hospital, dia sentiasa naikkan dos. Ubat doktor bagus, akak tak kata ubat doktor tak bagus, ubat doktor bagus. Tetapi adakah badan you bagus untuk terima ubat tersebut? Sebab kalau contoh macam virus nak pakai suplemen untuk cantik, untuk kurus, kolagen bagai apa semua, khasiat masuk dalam badan tapi tak dapat diserap oleh badan sebab usus kotor macam ni. Adalah lapisan kotor. Kalau contoh macam mak ayah kita makan ubat darah tinggi, kencing manis, makanlah ubat apa saja, gout ke apa semua, ubat tu masuk dalam badan, ubat tu dah bagus, boleh ubat penyakit. Tapi badan you tak boleh serap 100%. Ubat tu khasiat tak dapat serap. Jadi kebaikan ubat, kebaikan suplemen tak dapat 100% you sedut, you dapat. So masalah utama adalah badan kita. Kita kena cari sesuatu untuk bersihkan kita punya usus ni, kasih cuci bersih. Jadi ramai orang kata, nak kasih cuci bersih ni, kita minum air kosong banyak-banyak. You tengok, minum air kosong banyak-banyak boleh ke cuci? Tak boleh cuci. Pasal apa? Nak cuci, perkataan pun cuci, kena minum sabun. Nak minum sabun, kau jangan pakai Dynamo. Kau jangan pakai Lux ke Febreze apa semua. Jangan. Itu untuk luaran boleh. Tapi untuk dalaman, kau kena minum sabun semula jadi daripada pokok. Pokok apa? Pokok aloe vera gel. Aloe vera gel ni, dia satu spesies yang terbaik adalah Aloe Barbaranis Miller. Okay, kalau tahu dekat rumah kita, ramai orang yang tanam aloe vera.
you tak tahu spesies aloe vera tu spesies apa. Nombor satu. Nombor dua, you tak tahu aloe vera tu umur dia berapa. Aloe vera kalau terlalu muda, dia akan, dia tak ada khasiat lagi. Kalau terlalu tua pun tak ada khasiat. Aloe vera yang paling bagus, dia punya usia dia 3 hingga 4 tahun. So kita tak tahu aloe vera tu umur berapa. Ramai pula kata, oh saya nak gunalah aloe vera sebab aloe vera bagus. Tengok dalam dalam video, dalam TV, dalam dalam apa tu, dalam dalam YouTube semua kata aloe vera bagus. Tapi aloe vera dia ada banyak spesies. You takut salah pilih spesies, takut pula salah pilih dia punya usia dia, dan takut paling penting you ambil dengan getah. Sebab dalam pokok aloe vera, di antara aloe vera dia punya daun dengan dia punya gel tu, dia ada satu lapisan. Lapisan tu kita panggil lapisan getah. Okay. So lapisan getah ni, lapisan getah ni kalau kita terminum masuk dalam badan kita, dia akan jadi bahaya tau. Bila you makan getah mah bahaya. So aloe vera ni dia ada getah. So getah ni you tak boleh minum. So kalau orang contoh, you ambil aloe vera, you blend sendiri, you minum dengan getah sekali. Jadi you kena pilih satu syarikat yang kita namakan Forever Living. Forever Living ni dia adalah penanam aloe vera terbesar di dunia. Dia ada teknologi pemisahan daun tu yang sangat bagus, di mana getah takkan dimasukkan sekali. Dan Forever Living ni dia ada banyak dia punya lambang-lambang dia, kata dia punya kelulusan. Contoh kita dekat cakap, aloe vera kalau you minum dengan getah, dia boleh sebabkan kematian, boleh sebabkan kerosakan buah pinggang. Betul, getah aloe vera ni bagus. So you tahu aloe vera dia ada khasiat, tapi aloe vera dia ada bahaya sebab ada getah. So kalau nak tahu produk yang ada aloe vera, dia wajib kena ada Aloe Science Council. Yang ni satu badan yang menunjukkan aloe vera yang kita minum, kita pakai, tidak ada getah. So contoh kalau macam Fahidus keluar pergi farmasi ke shopping mall ke, nampak ada je produk yang ada aloe vera, kena cari lambang yang macam ni ha. Lambang yang ada aloe vera ni, lambang Aloe Science Council ni, kat sini menunjukkan aloe vera tersebut tak ada getah. Kalau contoh you pakai ubat jerawat untuk muka, pakai aloe vera tapi tak ada Aloe Science Council, bahaya. Maknanya kau mungkin tertempik sekali dengan getah. Kalau gosok gigi dengan ubat gigi yang ada aloe vera tapi tak ada lambang Aloe Science Council, bahaya, boleh hakis kau punya gigi ni. Dia memang putih tapi hakis. That's why apa-apa produk yang ada aloe vera kena wajib ada Aloe Science Council. Dan produk Forever Living dia ada kosher. Kosher ni maksudnya dia halal untuk orang yang bukan Islam. Orang Islam diperlukan halal ini ha, tanda halal. Tapi orang yang bukan Islam diperlukan kosher. Tapi kosher ni bagus ke siapa? Kita yang sebagai bukan Muslim pun kena ikut kosher. Pasal apa? Antara kebaikan kosher ni, dia akan pastikan yang produk tu tidak ada bahan kimia. Itu yang bagusnya. Jadi kita tengok, kita punya usus dah kotor macam ni, okay? You cuci dengan air pun dia tak boleh hilang, sikit pun tak ada. So you kena minum aloe vera. Sebab apa? Dalam aloe vera, Tuhan dia dah cipta tau. Bukan dalam produk forever tau, tapi dalam pokok aloe vera, Tuhan dah cipta satu tumbuhan yang dinamakan aloe vera, yang satu-satunya tumbuhan yang ada sabun semula jadi, iaitu saponin. Saponin tu satu komponen yang boleh mencuci. Nampak tak? Dia mulai membersih. Ada juga produk lain, dia kata, oh kita pun boleh cuci iodine juga. Tapi dia punya iodine bukan daripada bahan semula jadi, iaitu pokok aloe vera. Mungkin dia ada gunakan bahan kimia. Sebab forever kita 100% pakai aloe vera sahaja. Dia ada aloe vera gel. Jadi kita punya proses pencucian ni berlaku disebabkan saponin, iaitu ejen sabun semua jadi yang boleh mencuci dalaman kita. Okey, kalau virus sentuh dekat kita punya mangkin ni, you ada rasa macam licin kan? Okey, dia punya licin tu sebenarnya aloe vera gel ni, bila kita dah minum, aloe vera gel ni akan menyeleputi kita punya usus. Maknanya dia bagi protection. Contoh, toksin masuk dalam badan. Kau makan benda mengarut, kau stres, kau penat. Nampak tak? Dia tak lekat. Kenapa dia tak lekat? Sebab ada protection. So bila kau badan macam ni, kau minum balik aloe vera, dia cuci balik. Badan tak letih, badan tak lesu, badan tak penat. Kulit makin okey, energy makin okey. Tak sembelit lagi. Okey, makan mak ayah, makan suplemen, makan ubat makin okey. Last-last ubat tu dah boleh kurangkan dos. Pasal apa? Badan dah serap. Ubat tu bertindak lagi bagus.
So kalau tengok kan, ini orang yang kat atas ni tak ada aloe vera, tak ada protection aloe vera. Yang ni ada protection aloe vera. Toksin masuk, dia paling senang serak. Dia paling senang mudah sakit. Kalau anak-anak mudah sakit, suami mudah sakit, sebab apa? Badan dia tak ada protection. Kena bagi dia minyak aloe vera je. Kasih cuci, lepas tu kasih protect. That's why semua orang kena minyak aloe vera je. So, selagi manusia tu, dia ada usus. Selagi tu kena minyak aloe vera je. So, ramai tanya, berapa lama tempoh masa untuk proses cuci ni berlaku? Ha, kalau tengok eh, ini badan kita yang kotor. You minum air kosong eh, dia tak ada apa-apa efek tau. Tapi badan you yang kotor sekarang ni, yang penuh toksin ni dah berapa 30 tahun contohnya, badan toksin masuk, toksin masuk. You tak buang sekali pun, tengok, you minum aloe vera je, dia immediately serta-merta dia akan start cuci, 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 cuci. Kemudian kalau kita tengok sini, nampak tak macam beads-beads tu, macam biji-biji tu? Kat situ menunjukkan kita punya toksin, dia hilang pasal apa? Ditarik oleh serat-serat aloe vera gel, saponin tu semua tarik. Kemudian dah tarik, eh, dia nak buat apa? Kena buang. That's why you minum air kosong, kasi kencing banyak keluar. So, dia punya proses buang toksin tu adalah melalui air kencing. Minum aloe vera gel, banyak kencing, bagus. Sangat-sangat bagus. Okay, so kita nampak kat situ. Okay, ada orang kata kan, minum aloe vera je. Kalau contoh badan you letih, badan you penat, badan letih, badan penat, Kak Yus cakap you kena minum aloe vera je. Okay, kat sini eh, Kak Yus nak tunjuk satu lagi demo macam mana aloe vera je ni boleh bagi you energy tau. Energy ni Kak Yus paling puas hati. Selain pada Kak Yus rasa letih, tak letih kan, suami Kak Yus kalau drive aku sakit hati eh. Pasal apa? Pasal dia selalu mengantuk, tertidur tau. Kepala dia pening pelak. Boleh cabut kan. Okay, sementara tu Kak Is buat yang ni. Okay, dah tengok Kak Is punya live demo. Faham demo tak? Faham demo tak? Faham demo kan? Jelaskan demo Kak Is kan. Fairu so far okay, faham? Okay. So nampak kenapa kena minyak lebih raja kan? Nampak kenapa produk ni ramai sangat orang beli. Kenapa kita ni kan jual lebih raja ni permintaan sangat tinggi. Okay, sekarang ni Kak Yus nak tunjuk satu lagi demo di mana aloe vera gel ni boleh bagi you tenaga. Kenapa dia boleh bagi tenaga? Okay, kejap eh, Kak Yus tunjuk kat sini. Kejap. Okay, yang ni Kak Yus nak bagi tahu. Okay, Kak Yus tukar dulu gelas. Okay, ini aloe vera gel. Kita ambil aloe vera gel yang baru punya tadi. Okay, yang ni kita letak tepi. Kita compare aloe vera gel dengan air. Okay, yang ni aloe vera. Okay, lepas tu kita ambil air kosong tu. Okay, sekejap. Okay, tolong lupakan je telefon tu. Okay, ini air kosong. Okay, Kak Yus nak tunjuk macam mana bila kita minum aloe vera gel, kenapa kita rasa energetik. So, kalau you orang yang jenis letih kan, selalu lesu, penat kan, kenapa you kena minum aloe vera gel? Okay, kat sini Kak Yus nak tunjuk dengan you. Ini satu demo yang mana kita tunjukkan aloe vera gel boleh bagi tenaga tau. Okay, cara dia macam mana? Kita tahu, kita boleh tahu yang ini adalah satu mentol. Okay, kita dah samakan dengan elektrik. Kalau tidak ada aliran, dia takkan menyala. Walaupun, okay, ni kita dah on, saya dah on kan? Okay, dah on kan dah? Okay, dah on eh? Okay, so kat sini Fairuz tengok dia ada positif, negatif. Kalau dia dah on, dia menyala tau. Maksudnya ada aliran. Okay, sama juga dalam badan kita. Kalau badan kita letih, badan kita penat. Kita biasanya kalau macam suami, dia drive kan? Dia drive, dia perlu minum something yang boleh bagi dia energy. Contoh dia minum kopi ataupun dia minum Red Bull. Kopi, Red Bull memang boleh bagi tenaga. Tapi at the same time dia bagi side effect. Kita minum kopi, dia akan constrict kita punya, dia akan kecutkan kita punya saluran darah. So kita rasa macam palpitation, pop-pop-pop kan. Jadi kalau orang yang memang caffeine addicted, tak bagus untuk jantung dia. Kalau contoh dia minum kopi ataupun minum Red Bull semata-mata untuk dapatkan energi, tetapi dia masukkan benda yang tak bagus dalam badan dia. Yang minum kopi nak dapat energi, tapi dia masukkan kafein yang banyak dalam badan dia. Kemudian yang minum Red Bull ataupun minum air manis-manis sebab nak bagi energi, dia dapat energi tapi dia masukkan sugar dalam badan dia. Tapi kita nak beritahu, ada orang kata, oh, minum air kosong boleh bagi energi. You tengok yang ni dia kena ada penyambungan. Contoh dia kena bersentuhan, okay, dia boleh nyala. Tapi kalau dia ada perantara, perantara medium yang boleh bagi dia energi, kita letak tak payah, tak payah sentuh. Kalau air ni ada energi, kita tak sentuh tak? Tak sentuh. Kalau air ni ada energi, dia akan menyalakan lampu ni. Tapi kita tengok air kosong tak boleh nyala. Kalau Kak Yus letak dalam kopi, dia menyala. Kalau Kak Yus letak dalam Red Bull, dia menyala.
Tapi kena ingat, memang kopi, Red Bull ataupun air sirap ke, sangkuit ke, dia boleh nyalakan mental ni. Memang dia bagi energy, tapi at the same time dia bagi benda lain. Dia bagi kafein, dia bagi sugar. Tapi aloe vera gel sama juga, bila you minum, dia menyala. Tak sentuh kan, nampak? Tak sentuh tau. Nampak tak? Jauh kan? Tak sentuh. Tapi dia bagi energy. Tapi at the same time, ada tak dia bagi sugar? Dia tak bagi sugar. Dia ada bagi tak kafein? Dia tak bagi kafein. Bahkan apa dia buat? Dia detox badan you. Dia bersihkan usus you. Usus you, toksin, dia semua buang. Itulah kenapa kita buat perumpamaan tunjuk macam ni. Memang plug ni bersambung dengan elektrik. Betul tak? Dia sambung dengan elektrik, tapi kenapa kat sini tak menyala? Kenapa kat sini menyala? Nampak tak? Maknanya dalam air dia ada tenaga. Tapi kalau kat you letak dalam teko ais ke, kopi ke, Red Bull ke, pun dia menyala. Dengar betul-betul. Bukan tak menyala, menyala. Memang dia bagi tenaga. Tetapi dia bagi benda lain juga. Sebab main point kita, bila kita minum sesuatu minuman, kita nak dapat energy. Tapi at the same time, you dapat energy, tapi you dapat apa juga? Dapat kafein, dapat gula yang rosak lagi badan you. Masuk lagi toksin dalam badan you. Tapi yang ni you minum, energy dapat, toksin buang. Tak ke berbaloi kat you cakap. Badan kau penat, kau minum lah aloe vera, you will feel the difference, okay? Ah, ni kat you on, off, nampak tak? Bila on, kita buat lah macam ni. Bila kat you off, nampak tak? Kena faham tau kenapa kita pasang dekat plug. Okay? Sebab dia perlukan, kalau kat luar macam ni, tak sentuh. Tak jadi benda. Yang ni tak jadi benda. Tak jadi benda. Kita kena sentuh macam ni. Baru dia menjadi. Nampak tak kat situ? Ini kita nak tunjuk yang dia bagi kita energy. Okay? Lepas tu Kak Yus bagi tahu yang ramai orang kata, oh, saya buat juga ni. Saya buat juga demo macam ni. Letak dalam kopi, nyala je. Memanglah dia menyala sebab ada energy. So benda ni yang kita kena faham. Dan Kak Yus bagi tahu dengan Fairuz, kalaulah Fairuz minum konsisten aloe vera gel ni, badan you ialah teh, penat, lesu, dah aku kerja 12 jam nak balik mengadap anak, wuih, memang susah Kak Yus cakap. Okay, so Yus nampak kat sini, kita punya testimoni bukan saja kat dekat Malaysia tau, dekat Jepun mereka ni memang menggunakan produk Forever Living. Sebab dekat Forever Living, dia adalah produk yang nombor satu dekat Jepun tau. Okay, ni produk nombor satu dekat Jepun. Dan tengok kat sini, ini adalah dua pasang kembar yang telah dipanggil untuk bagi sharing tau. Kenapa diorang punya usia sangat panjang dan diorang sihat? Dia masuk dalam Guinness Book of Record sebagai pasangan kembar tertua di dunia. Kenapa dia dapat award tu? Sebab usia dia sangat panjang dan juga dia sihat. Jadi bila wartawan panggil ke, berita panggil ke, tanya apa yang dia pakai, apa yang dia buat, dia beritahu dia amalkan aloe vera. Tapi tengok botol dia lain. Dekat Jepun 2 liter, kat Malaysia cuma 1 liter saja. Orang Jepun dia minum aloe vera gel one day one bottle tau. One day one bottle. Dan aloe vera gel ni, you tahu dia ada rasa dia tau. Rasa dia berbeza ikut badan. Kalau orang yang banyak toksin minum aloe vera gel, rasa masam gila. Macam Kak Yus, Kak Yus minum aloe vera gel dalam keadaan Kak Yus tengah high kolesterol. Kak Yus minum ni, ya Allah, dia bukan masam tau. Kalau masam aku berterima tau. Sebab aku suka minum limau. Tapi dia punya pahit tu, aku rasa macam celaka sungguh lah. Masa mula-mula Kak Yus minum, memang aku tak berterima tau. Aku tak tumbuk dia air ni tau. Tapi Kak Yus teruskan juga. Pasal apa? Kak Yus tahu dia bagus ni, bagus. Tapi yang bestnya, bila badan you kerap minum aloe vera gel, you rasa macam air dia dah tak masam sangat lah, air dia tak pahit sangat lah. Sebab aloe vera gel ni untuk badan yang sihat, dia akan rasa apa tau, tawar macam air kosong. Tapi kalau orang yang badannya banyak toksin ke apa ke, dia rasa aloe vera gel ni macam ada orang pahit, ada orang masam. So dia bergantung pada badan you. Kalau Fairuz nak minum, okay, Fairuz pergi ambil gelas untuk Fairuz minum. Okay, and then Fairuz boleh tak bagi akak 2 gelas air panas? Dua kan, yang betul-betul panas. Lepas tu ambil gelas juga untuk kau minum aloe vera gel, okay? Lepas tu akak nak pinjam artisi kau ada kat dalam tu. Nak pinjam dia punya artisi tu. Okay, suka tak demo? Suka tak demo Kak Yus? Suka tak demo? Faham tak demo yang Kak Yus buat? Kak Yus tanya you all, faham tak demo yang Kak Yus buat? Faham tak? Kalau faham, bagilah tahu you faham. Ni macam ni lah Kak Yus buat sharing. Okay? Hai. Okay, kejap lagi Kak Yus nak buat sharing apa tau? Kejap lagi Kak Yus nak buat sharing tentang atiksi. Okay? Tu buang air dia. Tapi bekas nak lagi. Bekas comel tu. Susah nak cegah tu tau. Okay, gelas awak ni lawa lah.
Okay, PG punya eh. Oh, hospital punya untuk warded punya. Okay, kita nak buat demo Arctic Sea. Hai Clara, nak buat demo Arctic Sea, dia pakai 2 gelas air panas. Okay, lepas tu kita pakai polystyrene. Okay, lepas tu kita ambil apa tu Arctic Sea. Awak ada pakai Omega brand apa-apa tak? Omega? Ada pakai Omega tak? Suplemen Omega ada tak kat rumah? Tak ada. Tak ada, saja je tak tanya kan. Kalau ada, kita boleh buat demo sekali. Okay, so yang ni eh, kolesterol okey tak? Kolesterol okey tak? Pun lagi sikit nak sampai borderline dah. Nak sampai borderline dah. Ui, pala lebih tapi nampak kurus eh. Nampak kurus eh. Selalu kurus lah. Tinggi kolesterol. Okey, bagi aku minum air dulu aloe vera. Nanti bagi tahu akak apa you rasa, okey? Okey. Tengok banyak tak? Cukup. Okey, try minum aloe vera. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh lah takut nak minum aloe vera je. Macam-macam. Pahit sangat lah. Okey, apa you rasa? Masam. Nah, tadi kak cakap apa? Masam banyak toksin dalam badan. Akak minum pahit. Kalau you bagi orang lain try, you dengarlah macam-macam jawapan. Masam lah, payau lah, pahit lah. Semua ada jawapan. Dan most of the people, dia takkan macam ramai orang yang kak Yus jumpa, ramai orang yang kak Yus jumpa, kalau yang ada kolesterol, yang dah start kena makan ubat, yang high kolesterol, mesti jawab pahit. Kadang-kadang banyak toksin yang tak cukup rehat, yang terdedah pada sumber toksin, you rasa masam. Tapi kalau lama-lama you minum, you rasa lah aloe vera yang you minum pure ni, dia akan tawa. Okay, kalau untuk cara minum, mungkin kata alamak, susah nak minum yang pure macam ni kan. Boleh tambah air untuk kurangkan rasa dia punya pak masam tu. Nak kurangkan rasa pahit dia tu. Macam tu. Boleh campur dengan madu forever ni pun sedap. Okay, so sekarang ni, Kak Yus nak tunjuk pinjam Arctic Sea tu ada tak dalam kotak awak tu? Pinjam Arctic Sea dia pula. Sebab Arctic Sea kita dah habis. Alright. Okay, ni minyak ikan. Okay, tadi kan awak tengok kat sini, yang produk Forever Living ni, main produk dia adalah aloe vera gel. So, you dah nampak dah. Macam mana aloe vera gel ni, dia punya sales gila-gila. Sebab apa? Sebab dia punya produk adalah bagus. Dan spesifik untuk usus. Dan kalau you tengok, kita sebagai ni, kita tahu kan, 70% daripada kekuatan imun sistem datang daripada usus yang sihat. So, dulu memang tahun lepas kan, orang cari something for immune system. That's why penjualan ni gila-gila. Kak Yus banyak fokus jual aloe vera je. Aku jarang jual benda lain. Walaupun ada bagi ke shampoo ke, aku banyak jual ni je. Sebab orang tercari-cari benda untuk immune system yang proven. 43 tahun dalam pasaran. Di 168 buah negara. Mampu milik. Anak, suami, adik-beradik, mak, ayah semua boleh minum. Lepas tu senang minum, tak payah makan pil. Okay. Lepas tu Kak Yus nak beritahu, 20% pula kita punya second product kita adalah Arctic Sea. Okay, Arctic Sea ni dia adalah minyak ikan tau. Dekat luar sana ada banyak brand minyak ikan. Okay, jadi manusia kita ni memang suka makan minyak ikan sebab kita ni memang ramai orang terdedah kepada kolesterol tinggi sebab pemakanan Malaysia memang tak boleh ubah, mesti kena pakai apa? Kena makan benda yang berminyak, berkolesterol, benda yang berlemak. Itu memang kita punya makanan. Jadi ramai orang dia akan makan omega. Omega memang sangat famous. Tapi untuk pengaturan virus kan, omega ni, okay, bapa omega, okay, namanya Dr. John Dilbert tau. Okay, Dr. John Dilbert ni, dia adalah father of omega. Dia adalah orang yang menjumpai omega. Maknanya siapa yang jumpa omega, siapa yang kata omega ni baik untuk kolesterol adalah Dr. John Dilbert. Dia bukan orang forever. Kak Yus bagi tahu tengah-tengah, Dr. John Dilbert ni dia bukan orang forever. Tapi Forever Living dia panggil Dr. John Dilbert ni semasa pelancaran Arctic Sea. Bayangkan, biasanya kalau founder-founder dia nak lancarkan dia punya produk, dia akan panggil artis ke ataupun dia akan panggil dia punya founder sendiri ke kan. Tapi Forever Living dia nak lancarkan produk Arctic Sea Omega ni, dia panggil sendiri bapa Omega 3 iaitu Dr. John Dilbert. Semua you nampak kat sini tau, dia bukan panggil artis tau, dia panggil orang yang sangat berpengalaman. Dr. John Dilbert, dia jumpa minyak ikan dekat mana? Dekat lautan Arktik. Sebab dia tengok dekat lautan Arktik, orang dekat sana, orang Eskimo sihat-sihat. Orang Eskimo tak ada darah tinggi, kolesterol tinggi ataupun sakit jantung. Ni semua berkaitan dengan saluran darah tau. Okay, 20% penyakit berkaitan pada saluran darah. Jadi dia tengok kenapa orang Eskimo sihat. So dia kaji orang Eskimo hari-hari makan ikan. Dalam ikan dia ada omega 3, omega 9. Dan kita di Forever Living, kita punya minyak ikan nama dia Arctic Sea.
Bermakna kita punya minyak ikan, ikan dia daripada lautan Arctic. Ah, so bila Forever Living nak lancarkan minyak ikan kita ni, ambil satu eh. Pakai satu eh, hutang satu. Okay, bila dia nak lancarkan minyak ikan ni, dia tak panggil orang lain. Dia panggil bapa Omega yang menjumpakan, yang jumpa Omega, nak tanya dia. Okay, kalau dia punya produk, kita punya Arctic Sea ni tidak bagus, Dr. John Gilbert takkan simply datang untuk lancarkan. Sebab dia kena jaga nama dia, Father of Omega. Dia dapat Nobel Award. Kalau dia pergi lancarkan produk sampah, dia punya award boleh kena tarik balik. So, bila dia jumpa Forever Living, dia tengok produk kita sama macam dia punya kajian. So, akak tunjuk. Kenapa akak pakai gabus? Okay, gabus ni tunjukkan kita punya kolesterol. Pasal apa? Kolesterol kita tak boleh hancur tau. Okay, so gabus ni pun dia tak boleh hancur. Gabus ni, kalau you tanam dalam tanah pun, dia tak boleh hancur tau. Okay, so ini dalam contoh kita punya air. Kenapa tak pakai air suam macam ni? Sebab kita punya darah pun suam. Okay, so kolesterol datang daripada pemakanan. You makanlah kari. Macam akak, pagi akak makan sate. Tengah hari aku makan asam pedas. Malam aku makan lagi macam-macam tok nenek benda aku makan. So akak makan benda-benda ni semua kan, akak je. Semua orang Malaysia macam tu. So bila kita makan minyak ikan, okay, you tengok kat sini eh, ini adalah you punya saluran darah. Okay, kalau you ada Omega brand lain, okay, kita boleh compare tau. Okay, kita boleh pecah kat sini. Yang ni yang kat sini pula. So, bila kita makan Omega, okay, Kak Yus akan gunakan pin ni, cucuk keluar minyak ikan daripada Forever Living. Sebab bila kita makan, yang kapsul ni akan cair, minyak tu akan keluar dalam badan kita kan. Okay, so kita tunjuk yang, you tengok kat sini eh, kita tunjuk yang macam mana minyak ikan kita akan mula menghancurkan kolesterol tersebut. You tengok macam tu. Nampak tak? Yang ni, kalau you ada orang kata, oh kita minum air panas lah eh, kita minum air panas nak hancurkan kolesterol. You tengok apa jadi. Dan Fairuz tengok sini. Ini minyak ikan ni, Kak Yus letak sikit kat tangan Kak Yus. You tengok eh, you tengok apa jadi eh. Tak apa, sebentar tu you tengok yang tu ha. Apa jadi? Minyak ikan kita, kita punya minyak ikan telah menghancurkan polistrin tersebut. Macam mana dia boleh hancurkan? Adakah ada bahan kimia? No. Kita punya produk ada kosher, tak ada bahan minyak. Tak ada bahan kimia. Tapi dia jadikan apa? Kerana gabungan minyak ikan dan minyak zaitun pada dia punya peratusan yang betul boleh hancurkan kolesterol. Boleh hancurkan. Kenapa kita pakai ni? Ini perumpamaan tau. Sebab dia susah nak dihancurkan. Kolesterol kita pun susah nak dihancurkan. Kalau you makan ubat kolesterol, doktor bagi ubat kolesterol, dia bukan hancurkan kolesterol tersebut, tapi dia akan besarkan kita punya saluran darah. Contoh ni Kak Yus tunjuk eh, yang ni you punya saluran darah, asalnya very very clear saluran darah. Tapi bila you makan eh, makan kari ke apa ke, sikit-sikit kolesterol bertambah. Last-last bila macam ni, doktor hanya akan dapat detect you high kolesterol apabila 70% daripada you punya keratan retas saluran darah ni block dengan kolesterol. 70% tau. Maknanya dah nak block habis lah, baru doktor boleh detect, kata oh you high kolesterol. Jangan sampai dah 70% baru you nak pergi jumpa doktor. Daripada awal ni you kena cepat-cepat buang kolesterol. Nak control diet susah sebab kita memang tu makanan kita. So that's why you kena amalkan Arctic Sea setiap hari. Okay, you minum aloe vera gel bagi detox, bersihkan usus. Kemudian you makan Arctic Sea dan Forever ni yang bestnya. Kita bukan hanya ada minyak ikan, tapi kita ada minyak zaitun juga. So kita punya ni, dalam ni ada dua minyak. Satu minyak ikan, satu minyak zaitun. Okay, Kak Yus nak beritahu. Dengar betul-betul. Korang pun semua dengar betul-betul. Ada juga minyak ikan brand lain yang kita letak, dia boleh hancurkan juga. Ada pula yang kita pecahkan, dia tak hancur langsung. Memang ada. Okay, antara ni yang tak hancur, akak beritahu tuan-tuan yang akak guna bertahun-tahun aku pakai, aku beli kat farmasi, Black Moss. Tak hancur langsung. So, aku makan macam tak ada function tau. Tak ada function. Last on ubat kolesterol. Kau nampak dekat situ. Tapi ada yang Kak Yus buat dia hancur. Tapi tak selaju yang ni. Kenapa dia laju? Pasal kita ada minyak zaitun. Contoh macam kita punya longkang tersumbat. Kalau hanya kita pakai minyak ikan, dia macam kau ambil cebok kau sembah je. So sampah-sampah tu boleh pergi, tapi lambat. Tapi bila kau campur dengan minyak zaitun, dia ibarat kau ambil hose bomba tu, dia shoot, laju macam tu. That's why dia laju macam ni. So Kak Yus bagi tahu terus lah, akan ada yang Omega yang boleh hancurkan macam Forever, tapi lambat. Dan kalau dia boleh hancurkan macam Forever, cepat juga, Kak Yus bagi tahu terang, yang brand GNC. GNC boleh hancurkan macam Forever, tapi dia tak ada minyak zaitun. Tapi dia punya harga satu botol tu, Kak Yus ingat lagi, hampir RM300.
Ha, untuk 2 bulan penggunaan. Yang ni berapa ringgit je? RM76.70 untuk VIP sahaja. Kalau harga runcit RM118. Kau bayangkan. Sebab apa kita murah? Company kita ada, aku cerita dekat marketing plan. So, Kak Yus bagi tahu yang ada yang tak kehancur langsung, memang bazir. Ada yang boleh hancur tapi dia kalah dengan Forever. Sebab apa? Sebab Forever lebih laju. Dan Forever ada minyak zaitun. Tak ada company dalam dunia ni yang boleh gabungkan 2 minyak dalam 1 kapsul. Kalau you nak makan minyak zaitun, pil yang lain. Nak makan minyak ikan, pil yang lain. 2 suplemen, lalas lagi bertambah mahal. Dan dia kalah sebab harga. Forever Living harga sangat berpatutan dengan kualiti dia. Ha, ini kita tunjuk yang demo minyak ikan. Ha, so, olehkan demo ni lah. 2 produk ni Kak Yus beritahu killer produk. Kak Yus tanya virus. Susah ke nak buat demo macam aku tadi? Celuk-celuk Maggi, picit minyak ikan bagi penerangan yang logik. Itu je. Ramai orang dia boleh buat demo. Tapi penerangan dia tak logik. Macam orang rasa macam tertipu. Betul tak? Macam Kak Yus dulu pun, bila aku tengok demo, aku rasa macam kena bodoh-bodoh akan tipu dia. Aku macam, macam bodohnya aku duduk kat depan dia, cerita benda-benda. Aku ni nurse. Tapi bila akak masuk dan akak mendalami pasal produk Forever, akak dengar demo yang betul-betul lah, patutlah dia pakai Maggi, bukan kata usus aku tu Maggi. Oh, patutlah dia pakai kabus. Aku baru faham. Sebab tu sangat penting kalau kita buat demo, tak payah menipu. Bagi je fakta. Kak Yus bagi fakta. So kau boleh terima, betul tak? Kau orang hospital juga kan? Kau kena tipu saja je lah aku ni kan? Okay. So itu yang Kak Yus bagi tahu, 2 killer produk. Jadi produk Forever is not only aloe vera. Nanti si Kak Yus bagi tahu, Kak Yus fokus yang ni pun aku dah boleh dapat berjuta ringgit, tahu tak? Tapi bayangkan, you boleh jual ini lagi eh. Kak Yus bagi tahu yang kita ada produk makanan sunnah. Makanan sunnah, kita ada madu. Madu adalah makanan sunnah. Kita ada pomestin. Delima, makanan sunnah. Kita ada minyak zaitun, makanan sunnah. Kita ada aloe vera gel, pun makanan sunnah. Dan kita ada banyak lagi rangkaian produk yang lain. Head to toe produk. That's why produk Forever sangat mudah untuk kau jual. Okay, so kalau kita tengok sini, you dah nampak kan? Kita berbalik kepada kita punya kertas tadi. Okay, yang ni Kak Yus tak bawah dulu. Okay, yang ni tak bawah dulu eh. Okay, so kita berbalik kepada kita punya marketing plan. So kau dah nampak dah yang ni ambil kau punya. Yang dah nampak dah yang Forever ni, kita punya produk memang sangat bagus. Tapi Kak Yus dah cakap tadi, kalau nak pilih bisnes, produk bagus kan Fairuz? Okay, syarikat bagus kan? Syarikat bagus, produk bagus. Tapi jangan join lagi sebab Kak Yus dah kata, kalau nak cari company, dia kena tiga-tiga bagus. Produk syarikat bagus, produk bagus dan marketing plan kena bagus. Marketing plan ni dia kena bagus pasal apa? Sebab kita buat bisnes nak cari duit. Bukan kau buat bisnes nak suka-suka. Engkau buat bisnes nak ubah hidup. So kau tak boleh suka-suka. Kau kena tengok dia punya marketing plan tu logik ke tidak, boleh buat duit ke tidak, menyusahkan ke tidak. So kalau you nak cari satu company yang boleh bagi you senang untuk kata orang ikut, sebab you business network tau. Business network kena ada orang yang boleh ikut you punya business. Tapi kalau marketing plan you tu susah, takkan ada orang boleh ikut. Forever Living marketing plan dia sangat simple tau. Simple adalah maksud orang boleh ikut, orang boleh faham dan orang senang nak bermula. So dekat Forever Living, akak bagi tahu kenapa dia simple. Pasal simple ni dia mudah bermula kerana nak join Forever ada 2 cara saja. Satu bayar RM10. Satu jadi VIP member RM1,550. So kalau macam contoh, you buat satu bisnes yang perlu pakai loan. Ataupun buat bisnes yang perlu keluar modal RM5,000 for example. Fairuz nak bermula, Fairuz boleh buat loan. So Fairuz join. Ataupun dia kata, oh nak buat bisnes ni, Fairuz kena keluar RM5,000. Fairuz ada RM5,000, you boleh keluar. Tapi bila you dah buat, you fikir tak orang keliling you, adik-beradik boleh ke dia buat loan? Sekali dia pun tak boleh buat loan. Dia pun susah. Dia pun tak kerja. Ada pula yang bankrupt ke apa ke. Dia tak boleh join you punya business. Ataupun you kata, oh nak kena buat bisnes kena ada RM5,000. Ataupun ada RM800 nak beli, macam Kak Yus dulu, nak buat bisnes RM800, beli stok sambal. Aku tak ada duit tau, RM800 tau. Nak mula RM800. So Kak Yus tak ada duit. So tak ada orang yang boleh ikut kawan Kak Yus buat bisnes tu. Lala lingkup juga. So dekat Forever, you nak bermula senang saja. Sama ada dengan RM90. Kawan-kawan you ada RM90 tak? Ada sangat-sangat. Dan RM90 tu bukan dia bayar bodoh gitu je. Dia bayar RM90, dia dapat voucher RM90. Maknanya dia boleh beli aloe vera gel. So dia boleh beli aloe vera gel. Kalau dia tak nak
dia tak nak pakai, dia tak nak guna ni, tapi dia nak start berniaga, dia boleh jual aloe vera tu pada orang lain. Aloe vera je satu botol RM99, tapi dia boleh RM84 sebab dia ahli biasa. Join RM10 dapat diskaun 15%, ahli biasa. So dia dah untung RM99 tolak RM84, dia dah dapat untung kat situ dah. So dia boleh berniaga macam tak ada modal. Kalau jadi VIP, kenapa jadi VIP? You beli barang RM1,500 dan barang tu you boleh pilih. Kalau company lain, kau nak pilih tak boleh tau. Macam contoh, kau jual anak tudung. Dia bagi package warna hitam 10 helai, warna pink 5 helai. Lepas tu warna kuning 20 helai. Padahal kau punya best seller warna hitam. So kalau kau nak beli semua hitam, dia tak bagi. Kan? Tapi forever kau nak pilih apa, pilih lah. Macam Kak Yus, Kak Yus jual forever. Macam barang kau tu lah Kak Yus beli. Clean 9 Fit 15 aloe vera gel. Kak Yus beli yang tu untuk Kak Yus pakai, aku kurus. Maknanya RM1,500 aku pakai, aku dapat result. Lepas tu Kak Yus boleh berniaga. Ada modal tak? Tak ada modal. Nampak tak kat situ? Dan modal tu atau RM1,550 ni VIP terus boleh buka rangkaian. Kalau yang RM90 boleh buat jalan runcit, yang ni boleh buat rangkaian. Tu ni cara dia. Okay? Dan daripada RM90 tu boleh upgrade sikit-sikit-sikit-sikit jadi VIP dalam tempoh 2 bulan. Tak tersenang, senang kau cakap. Okay, lepas tu marketing plan forever ni, dia orang mudah duplikasi. Orang boleh tiru-tiru. Sebab apa? Mudah. Lepas tu perniagaan kita, dia mudah sebab apa tak? Orang tanya, macam mana nak bermula kat forever? Akak cakap, kau belajar 5 langkah untuk berjaya. Tu saja. 5 langkah untuk berjaya kat forever lebih, inilah kau ulang banyak kali dan inilah orang bawah kau buat. Macam akak buat 5 langkah untuk berjaya dalam tempoh 3 tahun akak kat forever, akak collect hampir RM2,000,000 tau. Income, bukan sales. Dan orang yang akak, dia pun tiru 5 langkah untuk berjaya tu juga. Ni, macam Mary, dalam tempoh 10 bulan, hampir untung dekat RM200,000. Itu bukan dia seorang saja, ramai lagi dalam tim akak. Akak dah masukkan kau dalam group Rich Academy. Lepas tu akak nak beritahu, perniagaan Forever Living, dia profitable. Dia profitable ni, maksudnya dia untung. Kenapa dia untung? Sebab dia pakai 3 konsep. Yang ini akak share dengan kau nanti, macam mana boleh untung. Kalau MAM yang lain, dia beritahu untung, tapi dia tak tunjuk macam mana untung tu sebenarnya datang. Yang ni kalau kau tunjuk kau, kau tak bertidur malam punya. Okay? Lepas tu, okay, yang ni kat tu 5 langkah. 5 langkah. Okay? 5 langkah tu berjaya. Kak Yus, macam mana buat duit kat forever? Tanya. 5 langkah ni. Aku ajar kau pasal 5 langkah. Lepas tu, yang seterusnya, perniagaan forever ni adalah fun. Fun sebab apa? You boleh bebas masa, bebas kewangan. Bebas kewangan masa, kak cakap, kau boleh dapat. Aku bagi masa kau 6 bulan untuk kau buat forever betul-betul, fokus betul-betul supaya kau dapat bergaji Saudi kau. Inilah yang kak cakap pada Zuraida. Zuraida Cik Hab, dia daripada Saudi, duduk Malaysia. Lepas tu kepala dah serabut dah sebab kat Malaysia gaji kecil. Izati pula, dia apa? Dia daripada duduk Malaysia nak pergi Saudi, nak tinggal 3 anak dia kecil. Akak cakap, sabar dulu, buat forever, aku bagi masa kurang 6 bulan. Kalau dalam tempoh 6 bulan kau tak dapat dari gaji Saudi, kau pergilah Saudi, aku cakap. Tapi yang tempoh beberapa bulan dia orang buat, Alhamdulillah, dalam tempoh 6 bulan, dah 5 angka dia dapat. Dan sekarang ni Izati, income dia RM30,000 setiap bulan. RM30,000-RM33,000 setiap bulan. Yang Mary tadi tu, yang nurse kat Sabah tu, tahu bulan ni insyaAllah RM40,000 income dia. Dia orang baru, akak cakap. Orang baru. Aku boleh cakap pasal orang dia, aku sedih tau. Sedih sebab apa? Itu yang diorang. Yang income RM1,000, RM2,000, RM3,000 pun sangat ramai. Kalau macam virus, dapat income RM1,000 extra. Extra tau. You punya gaji dah RM3,000, dapat extra RM1,000. Tak seronok ke? Seronok gila. Banyak kau boleh bayar tau. Aku cakap, at least kan duit rumah, bayar duit forever. Kau ada kereta, bayar dengan duit forever. Macam tu je. Dah lah tu modal dia keluar. Tak ada. Stok kena buat kat rumah tak? Tak payah. Simpan stok. Tak payah. MAM yang lain mesti kena ada stok. Tu akak cakap. So, Fairuz dah nampak. Syarikat bagus, produk bagus, marketing plan bagus. Baru kita setuju lah. Yes, company ni bagus. Kalau you jumpa orang lain yang ajak buat bisnes, tiga-tiga ni tak bagus, kau jangan join. Itu menempah bala namanya. Okay, so sekarang ni akak tunjuk dengan Fairuz pula. Macam mana nak dapat bonus dekat Forever? Dekat Forever ni, dia ada 3 bonus. So, yang ni, Fairuz fokus dekat kertas yang akak nak tulis ni lah . Okay, aku ni tak boleh suka minum air sebenarnya. Yang ni aku tegur . Hey, dia juga suka. lupa nak tunjuk. Tadi kan akak ada letak minyak ikan kat tangan akak tadi kan? Aku dah bau busuk kan? Akak nak beritahu kenapa letak kat sini? Sebab ramai orang dia tengok, minyak ikan tu hancur kan? Gabus tu hancur kan?
Diorang takut nanti kan bila makan dalam perut, usus hancur ke, saluran darah hancur ke. Nak bagi tahu yang minyak ikan dan minyak zaitun kita, dia attack dekat kolesterol saja. Kulit kita protein, dia takkan attack. Maknanya dia takkan hancurkan you punya saluran darah. So akan dah tunjukkan ada nampak mengelepuh ke apa ke, tak ada. Tapi polisi hancur. Betul? So itu antara bukti dia. Aku baru banyakkan busuk gila. Akak kalau satu hari buat 2-3 demo, aku malu nak bagi orang datang dekat aku sebab bau ikan. Itulah dia. Okay, so sekarang ni akan nak share dengan Fairuz, okay, pasal 3 konsep yang membezakan Forever Living daripada MLM yang lain. Okay, Fairuz tengok kat sini. Oh, nanti dulu akak tunjuk ni. Okay, bonus kat Forever Living dia ada 3 jenis. Satu bonus, direct bonus. Okay, direct bonus ni maksudnya, okay, direct bonus ni, letak sikit. Okay, direct bonus kat Forever Living ni maksudnya you dapat untung runcit. Untung runcit kat Forever Living ni 35% hingga 48%. Okay, sebab ramai orang dia tak suka buat MLM tau. Dia tak suka join MLM sebab dia kata saya tak sukalah buat apa tu, register je, register ahli kan. Saya tak suka. Ni dah pasang balik akak punya plug. Okay, dah pasang balik Oh, tu plug yang lain. Okay. So, ramai orang dia suka jadi agent, suka jadi dropship. Dia tak suka, tak suka buat register ahli. Dia malas nak register ahli. Jadi, jangan risau. Dekat Forever, walaupun Forever yang nama dia MLM, kalau you nak buat jualan runcit pun boleh. So, kalau you VIP member, you dah untung 35% paling minimum. Maksimum 48%. Okay, akak tunjuk dengan Fairuz. Tadi you dah jual aloe vera sama artis. You dah tengok demo dia. Okay, akak tunjuk dengan Fairuz. Macam mana aloe vera ni boleh bagi you untung? Okay, ni kita tengok direct bonus untung runcit. Aloe vera gel, harga runcit dia RM90. Harga normal member, diskaun 15%. RM84.15. Harga VIP, 35%. Satu aloe vera gel, RM64.35. Okay, Fairuz ahli VIP. So ada kawan nak beli aloe vera gel satu. Tapi tak mau jadi ahli. Tak ada masalah. Fairuz pergi dalam apps Forever to you, order sebotol aloe vera gel ataupun you pergi branch beli satu aloe vera gel. Fairuz beli bawah ID Fairuz dapat untung RM64.35. You bayar dekat company sebab you nak beli sebotol ni RM64.35. Lepas tu you jual dekat dia, kenalah jual pada harga runcit. Pasal dia tak jadi ahli. So you pergi beli RM64, you jual RM99, satu botol aloe vera gel ni untung RM34.65. Kak Yus tanya kau, banyak ke sikit? Kau jual satu je aku cakap. Banyak ke sikit? Kak Yus dulu pernah jual benda-benda untung RM2 pun aku jual. Untung RM2 tapi modal aku ingat lagi kalau yang contoh macam yang dropship barang-barang kan. Dropship kalau contoh, kau jual pekasam, untung RM2 tapi kau kena beli stok dapat RM500. Nampak tak? Yang ni kau jadi VIP tadi je. VIP yang kau dah pakai barang pula tu. Dah pakai barang pula tu. Lepas tu kalau orang nak order, baru order. Bukannya kau buat stok kat rumah. Baru satu botol. Kalau contoh, ini baru satu orang, satu botol. Kalau akak kira untuk kau lah kan. Engkau ada 5 orang. Akak kira untuk kau. Kau ada 5 orang yang setiap seorang nak try 2 botol. So maknanya kau dah untung kat sini, okay. RM34.65, 2 orang. 2 botol seorang. Ada 5 orang. So maknanya kau kali dah dengan 10 kan? 10 botol lah kan? Maknanya RM34.65 kau untung sebotol. Okay, kau kali dengan 10 botol, kau dah dapat RM346. Itu daripada jualan runcit je. Kalau sebulan kau dapat jual 10 botol bodoh-bodoh gitu je, RM300 dalam tangan. Dan untung runcit ni terus masuk dalam poket lah. Maksudnya kau jual, kau tu dapat duit. So nak guna harian duit ni pun tak ada masalah. Tapi kalau kau rasa kau nak simpan untung runcit tu, letak dalam tabung ke apa ke, ujung bulan baru ambil keluar. Itu untung runcit. Akan nak tunjuk yang tadi, Atik C, yang boleh hancurkan minyak ikan tu kan, yang boleh hancurkan gabus tu kan. Kau bayangkan harga runcit dia RM118, harga normal member RM100, harga VIP ni harga kau RM76. Kalau orang tak mau jadi ahli, dia lepas tengok demo kau, dia kata dia nak lah, tapi dia tak ready jadi ahli lagi. Orang tak ready jadi ahli sebab dia apa? Dia takut nanti kau jadi ahli kena komitmen tiap-tiap bulan, kena beli barang. Forever Living tak ada minimum sales, tak wajib beli tiap-tiap bulan. Keahlian takkan jatuh. Itu Forever Living. So you terang kepada dia, kata, "Oh, jadi ahli lagi bagus." Aku terang kat dia. Tapi kalau dia tak nak juga tak apa. Kau jual lah kat dia pada harga RM118. Engkau beli dekat branch harga RM79. Satu botol ni yang bodoh-bodoh kecil ni RM41.30 dah akak cakap dengan kau.
akak dulu join satu company sebelum ni, akak jual Omega untung RM15. Aku rasa dah banyak. Tapi bila aku tengok Forever bagi lagi banyak, aku cakap memang aku tak jual lah Omega brand lain. Dan kau bayangkan tadi kan akak cakap ini kan berdua ni kan, ini berdua dia adalah apa tau? Dia adalah apa tu, combo set. Okey, combo set ni akak bagi tahu, dia tak charge ke? Combo set ni akak bagi tahu eh. Diam eh. Eh, kenapa tak charge? Awak ada charger telefon iPhone tak? Ada power bank tak? Main power bank tak? Ai, bateri pula jap eh. Jap eh, nak check bateri ni tak charge pula. Ada bateri tak? Ni dah habis bateri dah. Okey, punya asyik baiklah kau ada power bank. Eh, balik pula. Okay, so tengok dia charge tak? Okay, dia charge. Terbaik pun rasanya. Asyik. Okay, so aku nak beritahu yang satu botol, kan kita kata ini combo set kan? Yang ni tadi untung berapa? RM34.65. Okay, kita kira eh. Nampak duit kan? Cerah macam batu nampak duit kan? Okay, RM34.65 kau campur dengan ni ha. Berapa? RM41.30. Untuk satu combo set kau untung RM75 aku cakap. RM75 kau untung. Kalau orang beli ni 10 set lah kan. Orang beli ni, yang ni beli 2 botol, ni beli 1 botol kan. Paling kurang lah kacau. Contoh lah kau dapatkan 10 set lah. Sebulan. Kau kali je dengan 10. Kau tengok berapa untung kau. Kau buat jualan runcit sahaja untung RM700. Nak dekat RM1,000 dah aku cakap. Tadi kata nak untung RM1,000 kan. Kau buat demo je. Kau cakap kau buat demo, kau pecik-pecik. Adalah 2-3 jiran, 2-3 jiran. Dia pakai, dia contoh, dia selalu kebas-kebas tangan. Dia pakai ni. Virus, akak pakai ni tak kebas tangan lah. Virus, akak dah makan 2 botol ni. Kolesterol akak dah turun lah. Akak minum ni kan dah tak rasa penat-penat lah. Dia repeat order tak akak cakap? Memang dia repeat order. Kalau kau buat demo macam akak buat tadi kan, demo senang kau cakap kan? Memang senang kan? Kau rasa kau mesti akan beli punya. Cari cakap akak-akak. Itu antara 5 langkah yang kau kena buat. Buat demo. Itu yang mudah, okey? Tapi kalau contoh, dia katakan, yang ni pula, ini adalah direct bonus. Yang ni kau faham so far? Yang ni faham. Cara dapat bonus kat Forever, direct bonus. Okey, lepas tu, Kak Isan bagi tahu, cara dapat bonus kali kedua, yang kedua adalah indirect bonus. Indirect bonus ni maksudnya, kejap eh. Indirect bonus ni maksudnya, okey, Kak Isan tunjukkan. Diorang tak nampak ini. Baru clear sikit lah ni. Okay, indirect bonus tu maksud dia pula adalah apa tau indirect bonus ni? Maksudnya, orang tu dia tak mau beli harga runcit. Dia nak jadi ahli. Sama ada dia jadi ahli VIP ataupun ahli normal. So ni Kak Is bagi tahu sebab ramai orang suka jadi ahli normal dulu. Dia nak try. Jadi dia bayar RM90, dia beli produk. Okay, so Kak Is bagi tahu macam mana you dapat bonus. Okay, yang ni indirect bonus. Indirect bonus ni, you sendiri dapat untung 5% hingga 13%. Okay, Kak Isan beritahu sini eh. Harga runcit aloe vera gel RM60. RM69. Harga normal member 15% discount. RM84.15. Kemudian harga VIP pula adalah berapa? Adalah RM64.35. Dekat Forever, kalau kau nak tahu untung kau berapa, senang saja. Engkau punya bonus, engkau punya discount, tolak dengan dia punya discount. Sebab kau VIP member, dia ahli biasa. Jadi keuntungan kau dapat adalah 35%, tolak 15%, kau dapat untung 20%. Dan 20% ni, keuntungan kau dapat Forever takkan kira daripada jumlah sales yang kau buat. Sebab dia beli sebotol aloe vera gel, dia bayar dekat company RM84. Tapi Forever takkan bayar kau daripada 20% daripada RM84. Tapi Forever akan bayar kau daripada harga runcit RM99. Nampak tak kat situ? Company lain, dia takkan bagi kau untung daripada harga runcit. Tapi Forever bagi kau untung daripada harga runcit. Walaupun kau buat sales RM84 sahaja. Nampak tak kat situ? Kat sini profitable. Untung. Tapi company lain lagi teruk. Banyak company dia pakai sistem point PV, UV, GV. Maksudnya aloe vera gel, contoh kan company lain. Aloe vera gel harga RM9. Lepas tu harga jual banyak ni. Okay, harga VIP banyak ni. Tapi ada satu lagi. PV ni berapa? PV tu lagi rendah daripada semua-semua ni tau. Contoh, nanti aku tunjuk. Contoh, jual barang harga RM2,000, berapa point kau dapat? Okay, so aku nak bagi kau dampak kat sini. Yang dekat Forever, discount dikira, keuntungan dikira daripada untung, tolak discount dan juga daripada harga runcit. Very direct. Okay, lepas tu,
kita punya bonus yang seterusnya. So Faya ni faham? Bonus seterusnya adalah royalty bonus. Yang ni yang orang kata kau dapat passive income. Passive kan? Jangan kau tunjuk macam mana. Okay. So akan nak bagi tahu kat sini. Okay. The Cat Forever Living, kita ada royalty bonus yang 6%, 3%, 2%. Okay. Kak Yus nak bagi tahu. Okay kat sini. Kita nak bagi tahu yang Forever Living. Okay. Forever Living ni, dia ada tiga konsep yang bezakan Forever daripada MLM yang lain. Tadi ingat tak Kak Yus kata, MLM dia ada tiga jenis kan? Satu, traditional MLM. Second, binary. Cata baik dia ingat. Yang ketiga adalah tiga konsep. So, Kak Yus nak tunjuk yang apa itu tiga konsep yang membezakan Forever Living daripada MLM yang lain. Kak Yus akan tulis kertas ni. Dekat slide ni memang ada. Tapi yang ni aku balik. Tapi slide ni akak boleh bagi pada Fairuz. Sangat mudah. So, you boleh akak bagi dalam bentuk PDF. Kau boleh check, kau boleh tengok. Tapi ni akak bagi dalam bentuk kertas juga. Okay, buat kenangan. Kan? Okay. Tiga konsep yang menunjukkan yang membezakan Forever Living daripada MLM yang lain. Ni adalah MLM tiga konsep yang tak ada dekat MLM yang lain. Ini trademark tau kita punya marketing plan ni. Okay, you tengok. Konsep pertama dekat Forever Living. Okay, tengah ada telefon bagai. Tak apa. Okay, konsep pertama. Okay, konsep satu di Forever Living. Kita tidak ada orang tengah. Kat sini yang kita kata tadi, kalau kita nak bisnes, kita kena cari bisnes yang profitable. Bisnes yang ada untung. Macam mana nak tahu bisnes tu ada untung ataupun tidak? You jangan join company orang tengah. Company yang guna orang tengah ni, ataupun dia sendiri orang tengah, dia takkan bagi you bonus yang besar. Pasal apa? Sebab ada orang tengah. So macam sekarang ni, Fairuz tengok company MLM Forever Living. Okay, kat sini adalah, okay, company traditional MLM. Okay, traditional MLM tu MLM yang lain lah traditional versus Forever. Forever. Okay, so Forever Living, Kak Yus nak beritahu, kita tidak pakai orang tengah. Okay, di mana? Kebanyakan company, dia tidak ada produk dia sendiri. Dia akan pergi beli dia punya produk dekat kilang. Contoh, kalau macam penapis air. Dia beli penapis air dekat Korea. Jadi, dia beli dekat kilang sebab dia tak ada produk tu. Jadi, dia pergi beli dekat kilang penapis air di Korea. Dia ambil dekat kilang sana. Jadi, dia akan beli dan dia bawa masuk ke Malaysia. Bila dia bawa masuk ke Malaysia, dialah syarikat orang tengah. Dialah dealer. Okay? Dia adalah dealer. Kebanyakan company MLM ni, mereka adalah orang tengah. Mereka sendiri tu orang tengah. Sebab diorang tak ada produk, diorang pergi beli dekat kilang. Kilang kat Korea ke, kilang mana-mana ke. Kemudian, pasti mereka akan ambil keuntungan 35%. Sebab dia nak bawa masuk produk tu dalam Malaysia, dia mesti ambil untung punya. Kan? Kemudian, bila produk tu dah sampai dekat Malaysia, barulah dia akan cari agent ataupun distributor. Distributor untuk pergi jual produk tersebut di seluruh Malaysia. Jadi, agent dan distributor ni, dia kata you akan dapat untung juga. You akan dapat untung 35%. Tapi, percaya cakap akak, untung 35% ni you tak akan dapat full. Sebab dia akan bagi dengan agent dan distributor yang lain di bawah you. So, biasanya you akan dapat 20% saja. Okay? Kemudian, Kak Yus nak beritahu, kalau nak compare, kalau you buat business untung 20%, banyak ke untung? Tak banyak kan? Bisnes yang untung 20%, tak banyak. Tapi dekat Forever Living, tadi Fairuz dah nampak. Forever, kita tanam aloe vera. Kita ada lebah, koloni lebah. Kita kontrol bahan mentah. Kita tak ada beli daripada kilang lain. Daripada bahan mentah, pengeluaran, pemasaran, daripada perkilangan, perbungkusan. Semua Forever Living sahaja tau. Maknanya, semua produk, dia terus direct kepada FBO. Okay, FBO tu maksud dia apa? Forever Business Owner. Dan keuntungan kepada syarikat orang tengah dan keuntungan pada agent, semua sekali Forever akan bagi dekat FBO 70%. Beza tak? Yang ni 35% je you dapat. Tapi itu 30%, bertentu you dapat 30%. Tapi you dapat dalam 20% saja. Tapi dekat Forever Living, you dapat yang solid 70% tau. Jadi, antara 70% dengan 20% mana lagi banyak? 70% yang paling banyak. Sebab tu kalau you nak buat bisnes, jangan buat bisnes dengan company orang tengah macam ni. Company orang tengah, dia buat duit. Macam mana nak tahu company orang tengah? Dia tak ada kilang bahan mentah dia sendiri. Dia tak ada ladang sendiri. Dia tak ada semua bahan mentah sendiri, tak ada. Dia ambil daripada orang lain.
Tapi dekat Forever, kita ada kilang, kita ada ladang, terus direct kepada kita, business owner, kita dapat untung 70%. Dan kesemua produk kita, kenapa dia mampu bilik? Sebab kita tak ada markup harga, tak ada pergi. Kalau barang daripada kilang, pergi ke dealer, dealer dah ambil untung, dah markup harga. Dia jual ke kita pun markup harga. Dapat dengan customer, customer dapat last sekali tau. Customer akan terbeban. Tapi produk kita kualiti bagus, direct pada kilang, terus pergi customer. Ha, ini konsep yang pertama Kak Yus cakap, kalau you nak buat business, cari company yang bagi untung besar. Macam you kerja nurse lah, antara Malaysia dengan Saudi, mana banyak gaji? Of course Saudi, that's why ramai nurse pergi Saudi. Sebab kat sini bagi, bagi sikit, sini bagi banyak. Itu dalam perniagaan pun kena guna konsep yang sama. Okay, yang pertama ni faham tak? Ha, okay, yang kedua Kak Yus nak bagi tahu apa yang bezakan Forever Living daripada MLM yang lain adalah Forever Living, kita satu-satunya company. Okay, ni konsep nombor dua. Konsep nombor dua kat Forever Living, kita satu-satunya company yang tak ada pakai tiada PV, UV, okay, GV. Ha, GV ni semua tak ada. Maknanya dia tiada system point. Ha, system point kita tidak ada. Sedangkan kita selalu dengar, oh MLM ni mesti kena ada point kan? Ha, PV, UV, GV mesti ada tau. Kalau you tanyalah orang MLM yang mana, you tengoklah marketing plan MLM yang mana, semua kena ada point. Tapi sebenarnya Kak Yus nak beritahu apa bahananya kalau you join company yang pakai system point. Okay, Kak Yus akan tunjuk dulu. Tadi Kak Yus katakan macam mana bonus Forever Living dapat. Okay, kat sini adalah you kan, ini adalah Fairuz. Okay, Fairuz, kalau nak dapat untung kat Forever Living, you boleh buat jualan runcit. Okay, jualan runcit, untung dia berapa? Okay, untung dia ni kita panggil direct bonus eh. Direct bonus, direct bonus ataupun untung runcit. Direct bonus 35% hingga 48%. Banyak gila. Okay, ini adalah you punya cara dapat bonus yang pertama. Cara dapat bonus yang kedua adalah indirect. Okay, indirect bonus. Maksudnya orang jadi ahli bawah bawah Fairuz. So Fairuz akan dapat untung 5% hingga 13%. Okey, jadi ahli. Okey. Yang seterusnya adalah royalty bonus. Ah, yang ni yang you akan dapat kalau contoh you berniaga dan you dapat orang bawah you yang nak berniaga juga. You manager, dia pun manager. So royalty bonus. Okey, royalty bonus ni nanti Kak Yus cerita. Macam mana you duduk rumah tengok income banyak gila. Haa, ni Kak beritahu. Okay, so Kak Yus nak beritahu yang dekat Forever Living ni kita tak pakai system point. Tadi Fairuz dah nampak kan, Forever apa-apa semua pada harga runcit. Okay, contoh sekarang Kak Yus nak beritahu eh, yang ni kalau contoh you jual barang harga, harga jual HD ni harga jual eh, barang yang you jual harga jual dia RM2,000. Okay, mana-mana company kalau ada barang yang you jual mesti kena ada point. Okay, contoh bagi BV dia, poin ni biasanya akan lagi rendah daripada, poin akan lagi rendah daripada daripada harga jual. Poin BV 1000, macam ni kira 1000 sebab dia bahagi, bahagi dua. Okey, mana-mana company MLM semua barang kena ada poin. Okey, yang ni bagus sangat tau, company ni dibagi dua. Ada setengah company dia bagi lagi sikit, tapi kita ambil yang dia bahagi dua. Okey, itu cara dikira poin. So barang harga RM2,000, dia punya point RM1,000. Okay, so dia punya BV dia RM1,000. Jadi bila company tu kata, okay, kalau macam Fairuz berjaya jual barang harga RM2,000, Fairuz dapat untung 20%. Ha, jadi company yang lain dia akan kira you 20% daripada point kali dengan 20%. You rasa ada ke tak? You usaha nak jual barang harga RM2,000, tapi kenapa bonus you dikira daripada RM1,000? Itu dah kegunaan BV. Kenapa MLM pakai BV? Sebab untuk kira bonus you. Ini ramai orang MLM takkan bagi tahu. Sebab kalau dia bagi tahu, you takkan berniaga punya. Okay? Tapi Forever Living, you jual barang harga RM2,000, kalau you dapat untung 20%, you akan dikira 20% tu daripada RM2,000 direct. So you dapat RM400. Yang ni you dapat RM200. Antara 400 dengan 200 mana banyak? Sedangkan sales sama. You buat sales 2000 sama. Tapi cara pengiraan company tersebut yang membezakan berapa you dapat. Sebab Forever satu-satunya company dalam dunia yang bagi bonus direct daripada harga jual. Tak ada company yang boleh bagi direct daripada harga jual. Sebab Forever satu-satunya company yang pakai tiga konsep. Ha, so kat sini Fairuz faham kat sini tak? Faham kan? Nampak tak untungnya Forever?
MLM yang lain, semua dia perah you habis-habisan. Buat ni baru sales you RM2,000. Kalau you buat sales RM50,000, bonus you 20% dan akan dikira separuh daripada jumlah sales you. You punya sales RM50,000 tapi you dikira daripada RM25,000 saja. Kalau you buat besar lagi, you buat sales RM100,000 tapi company you cuma kira you daripada RM50,000. Adil ke tidak? Tak adil. That's why sistem point PV UVGV ni diharamkan oleh Saudi. Sebab Saudi pakai sistem syariah. That's why ini haram. Itu yang Kak Ais bagi tahu. So ini adalah kita panggil indirect bonus. Macam mana dapat bonus kalau orang jadi ahli? Forever bagi bonus daripada harga runcit direct. Okay. Lepas tu macam mana pula kita nak kira? Yang ni faham eh? Yang ni faham. Ada point dapat tiada point bonus besar. Ada point bonus kecil. Point akan mengecilkan jumlah bonus you. Okay. So Kak Yus nak beritahu pula. Okay. Yang konsep ketiga kat Forever Living. Kita tak ada orang tengah. Tapi Kak Yus nak beritahu yang pasal royalty bonus. Okay. Royalty bonus ni. Yang ni virus tahu. Yang kalau orang tak mau jadi ahli. Jual runcit. Yang ni pula kalau dia nak jadi ahli. Yang ni pula kalau dia join nak berniaga. Okay. Forever Living ada bagi you royalty bonus. Okay. Royalty bonus kat Forever Living ni senang saja tau. Okay, maksudnya Fairuz, you dah manager. Okay, you dah manager. Okay, sebab Fairuz berniaga-berniaga jadi manager. Lepas tu orang bawah Fairuz pun jadi manager. Maknanya orang yang berniaga. Forever ni ada 4 tangga saja, 4 pangkat. Satu, VIP member, pangkat yang paling rendah. Okay, VIP member. Yang kedua adalah supervisor. Lepas tu assistant manager. Lepas tu manager. Dan Kak Yus nak beritahu, ramai gila orang jadi manager. 4 bulan ramai jadi manager. 4 bulan ada yang 2 bulan manager. Pasal apa nanti Kak share kenapa tau. Okay, dekat Forever kita ada untung royalty bonus 6%, 3%, 2%. Okay, contoh ini virus. Okay, yang ni Kak Yus buat macam ni lah. Bagi nampak pula. Asyik baiklah aku punya handle ni sentak. Kan handle aku ni dia magic sikit. Dia boleh buat macam ni pula. Okay, royalty bonus ni Kak Yus nak bagi tahu. Okay, sekarang ni Fairuz join Forever Living. Ada orang dia join Forever Living, nama dia A lah eh. A, dia join Forever Living, dia pun nak buat bisnes macam Fairuz. Okay, ni royalty bonus. A, dia join Forever Living, dia nak buat bisnes macam Fairuz. So, dia buat beraya. Okay, Fairuz boleh dapat pada dia 6%. Royalty bonus Forever Living bermula daripada 6%. Jadi CAD dia buat sales Forever Living dalam tempoh, sebab royalty bonus ni you dapat tiap-tiap bulan tau. Tiap-tiap bulan dapat. So CA ni dia buat sales. Contoh kata dia buat sales RM100,000. Forever akan bagi Fairuz hadiah. Kenapa? Menghargai Fairuz kerana Fairuz dah mendapat orang yang boleh buat sales kepada company RM100,000. So company akan bagi Fairuz 6% keuntungan daripada dia punya jumlah sales dia. Bukan daripada income dia, tapi dia punya sales, CA ni punya sales. So Fairuz akan dapat berapa? RM6,000. Nampak tak? Fairuz duduk rumah, jaga anak ke, kerja ke, tapi ada orang bawah Fairuz yang dia pun nak meniaga. Siapa orang ni? Contoh, you register Kak Yus. Kak Yus duduk bawah Fairuz. Kak Yus ni suri rumah. Nak cari duit, terdesak. Kak Yus buat sales gila-gila. Sampai RM100,000 aku buat sales. Kak Yus punya income memang besar. Sebab Forever, tengok, dia bagi bonus daripada harga runcit. So Kak Yus punya income dah besar. Dan Forever nak hargai Fairuz, dia bagi Fairuz untung 6% daripada sales yang Kak Yus buat. Dan Forever nak bayar RM6,000 ni, dia tak kacau Kak Yus punya income. That's why Kak Yus tak sakit hati. Sebab aku dah dapat apa yang aku buat, you dapat daripada company. Company bayar you. Kan? Macam akak dengan akak, apa yang akak lah. Akak tak ada bising apa semua sebab aku dapat apa yang aku dapat dah terlebih dah. Kau dapat apa yang kau dapat sebab company hargai kau. Itu saja. Kemudian CA ni, dia pun berniaga dan dia ada orang nak berniaga juga bawah dia. Dia register orang nama B. Si B ni pula pun nak berniaga. Okay? Fairuz tak kenal pun B. Sebab yang register B adalah CA. Kan? Jadi si B ni, dia pun buat sales RM100,000. Fairuz dapat apa? Dapat untung 3% daripada dia punya sales. Okay, akak tulis sini, sales. Bukannya income ke apa, sales. Okay, harga runcit.
Bukan sales yang ada selepas harga diskaun ke point ke tak. Sales runcit, runcit tau. Kak Is bagi tahu, tak ada potong apa-apa, bersih runcit. Okay? So dia buat sales RM100,000, Fairuz dapat 3%. So Fairuz dapat berapa? RM3,000 Fairuz dapat. Fairuz tak kenal pun dia. Tapi dia buat. Ini penghargaan kepada Fairuz daripada company. Fairuz dapat 3%. Okey. Lepas tu si B ni pula, dia pun ada register orang. Dia ada register orang yang nama dia C. Okey. Si C ni pula, dia pun buat sales. Okey. Dia buat sales RM100,000 juga. Contoh RM100,000. Fairuz dapat 2%. So berapa Fairuz dapat? RM2,000 Fairuz dapat. Fairuz tak kenal pun dia. You dapat 2% daripada dia ni. So total royalty bonus kita berapa tau? Total semua sekali Kak Is bagi tahu 11%. Dan daripada sini saja Fairuz dapat berapa? RM11,000 Fairuz dapat. Dalam sebulan, 3 bonus you boleh dapat. 1, bonus jualan runcit. Yang you jual sikit-sikit tu. Nombor 2, you buat demo orang nak jadi ahli. Dah dapat kat sini RM2,000-3,000 dah. Yang ni dapatlah RM2,300. Yang ni dapat RM2,000-3,000. Tapi bila you lahirkan orang yang berniaga macam you, dia ni buat sales, you dah boleh dapat banyak macam ni. Dan dekat Forever Living, Kak Yus nak beritahu, nak dapat royalty bonus ni, dia tidak ada syarat. Tak ada syarat. Maksudnya, dia tidak ada minimum sales. Macam setengah company, dia kata, kalau you nak dapat royalty bonus, downline you ni kena buat minimum RM100,000. Kalau dia buat RM90,000, you tak dapat 6% ni. Tak dapat. Banyak company boleh bagi royalty bonus, tapi dia banyak syarat-syarat yang pelik-pelik. Tapi Forever Living tak ada syarat minimum sales untuk downline you. Dan you sendiri pun tak ada minimum syarat. Tak ada minimum sales. Tak ada. Nampak tak kat situ? Okay. Royalty bonus ni macam mana boleh bagi you bebas masa? Okay. Kenal tak McDonald? Ni McDonald kan? McDonald yang burger tu. Ni contoh burger. Ni burger aku, burger gemuk. Okay, burger obesity. Okay. McDonald ni, dia ada 40,000 cawangan tau dekat dunia. Maknanya dia ada 40,000 cawangan. Ni gambar burger-burger dekat 40,000 cawangan. Dia ada 40,000 cawangan. Okay, cawangan dekat dunia. Jadi, dia punya pengasas, dia akan dapat royalty bonus sebanyak 5% tau. Daripada setiap cawangan. Maknanya, mana-mana cawangan, 40,000 cawangan ni, dia punya sales, dia punya pengasas akan dapat 5% tau. Jadi, dia punya pengasas sangat-sangat kaya. Sebab sales 40,000 cawangan, pergi dekat dia 5% every branch tau. So, dia dapat sangat banyak. Dan dia tak perlu pun pergi branch tersebut buat kerja. Tak perlu pun. Dia boleh duduk rumah, dia buat kerja dia, boleh buat hobi dia, ataupun dia boleh buat bisnes lain. Tapi, 5% masuk. Itu royalty bonus. Nak bagi bayangan dekat kau, itulah yang kau boleh dapat kat Forever. Tapi Forever bukan bagi you 5% saja. Forever bagi you 11%. Banyak tak? 11%. Tapi dekat McDonald's, yang dapat royalty bonus tu seorang saja, pengasas dia. Tapi dekat Forever, semua orang dapat. Contoh akak beritahu, yang ni Fairuz saja. Macam Fairuz register Kak Yus. Fairuz dapat royalty bonus daripada Kak Yus. Tapi Kak Yus pun boleh dapat royalty bonus daripada CB ni. Maknanya Kak Yus dapat 6% daripada P. Kak Yus dapat 3% daripada C. CC ni pula register D. Kak Yus dapat 2% daripada CD pula. Jadi semua orang boleh dapat royalty bonus. Yang ini kita panggil dekat Forever Living, royalty bonus dia tu yang boleh bagi you bebas masa. Dan akak nak bagi tahu yang best Forever Living ni kan, dia tidak ada potong hubungan. Contoh, kalau MAM yang lain, kalau you berniaga biasa-biasa, tapi yang si A ni downline you, dia berniaga hebat gila, hubungan antara you dengan dia, dengan downline you akan putus tau. Pasal apa? Pasal company akan bagi, akan cakap macam mana downline you lagi hebat pada you, you tak layak jadi dia punya apply. Semua rangkaian you ni yang A, B, C ni akan keluar jadi you punya sideline, bukan kumpulan you lagi. So you takkan dapat dan royalty bonus ni. Tapi dekat Forever, dia guna sistem macam mak dengan anak. Kan macam contoh, macam kita kan, mak kita kerja biasa-biasa, mak kita cuci rumah ke, noi getah ke, tapi anak ada doktor, ada cikgu, ada nurse, semua hebat-hebat, tapi anak tetap anak. So dekat Forever, kita tidak ada konsep yang ni. Tak ada potong macam ni. Maksudnya tak ada potong macam ni. Maksudnya walaupun anak you hebat daripada you, tapi dia tidak akan jadi you punya sideline macam MAM yang lain. Okay? So far dekat sini kau faham tak?
Eh, sangat clear. Maknanya dekat Forever kita tak pakai sistem point. Dekat Forever kita tak pakai sistem point, semua daripada harga runcit. Dekat Forever ada 3 jenis income. Okay, harga jual runcit, indirect bonus, royalty bonus. Royalty bonus tak ada syarat. 6.32%. Okay. Dan Kak Yus nak beritahu yang itu nanti Kak Yus tunjuk kat sini. Apa lagi yang best dia? Okay, kat sini Kak Yus beritahu ni kalau McDonald's tadi lah. So kat sini kau faham eh. Yang seterusnya dekat Forever ni Kak Yus beritahu, okay, kita punya royalty bonus ni, okay, tidak ada pairing. Maksud pairing tu maksudnya MLM lain, kalau dia nak bagi engkau bonus royalty ni, dia akan minta 2 kaki paling minimum. 4 kaki, 6 kaki, kalau diamond 8 kaki. Tapi dekat Forever, konsep nombor 3 dekat Forever, konsep 3 dekat Forever Living, kita tidak ada pairing. Maksudnya tadi kalau Fairuz tengok ini Forever Living. Okay, Forever Living. Forever Living yang ni MLM pairing. Yang pakai kaki-kaki tu. Okay, MLM pairing dengan Forever Living. Forever Living senang. Okay, you, okay, ni you eh, ni apa tu Fairuz, you ada register orang bawah, you dapat 6%. Lepas tu dapat 3%. Lepas tu dapat 2%. Okay, so yang ni dia tak ada minta kaki. So satu kaki you dapat 11%, ataupun you dapat lebih kurang tadi, macam tadi you dapat 11,000. 11,000 ni dapat tanpa syarat. Tapi kalau MAM yang lain, dia kata kalau you dah dapat bonus 11,000 ni, dia kena ada apa tau? Kena ada kaki yang lain. Contoh MAM Perry. Okay, ni adalah you eh. Okay, Fairuz. Fairuz ada agent A. Okay, agent A. Agent A ni dia buat sales RM RM50,000. Dia capai target. Itu dia punya minimum sales. Dia kena ada agent B juga. Agent B ni juga, okay, agent A dan agent B. Agent B ni pun kena buat sales RM RM50,000, barulah you akan dapat, you akan dapat royalty bonus. Sebab dia ada pairing, ada partner-partner. Maknanya yang ni dapat RM11,000, ni RM11,000, you dapat RM22,000. Tapi diorang tak pakai sistem ni. Diorang pakai sistem apa tau? Diorang pakai sistem, sistem apa je eh? Dia pakai sistem apa? Dia pakai sistem yang kena ada pairing. Kalau contoh agent B you, agent A you dapat RM RM50,000, dia capai target. Tapi agent B, agent B dia cuma buat sales RM RM30,000, tak capai target. So you punya ni tidak ada pairing. No pairing. So bila no pairing, you punya kat sini yang patut you dapat RM11,000 tu akan burn. Sebab orang sebelah tak capai. So macam mana you nak cari dua orang yang boleh buat sales yang sama? So you punya RM11,000 burn macam tu je tau. Sebab semata-mata tak ada seorang lagi yang boleh buat sales sama. Tapi di Forever Living, kalau yang ni buat RM50,000, yang ni you buat RM30,000, walaupun dia tak pairing, you tetap akan dapat. Untuk ini you dapat, ini you dapat. Kalau you ada seorang-seorang lah, ada dua-dua lah, tiga-tiga lah. Itu beza Forever Living daripada MAM yang lain. Tak perlu pakai pairing. MAM yang lain semua kena pairing. Cari je kat akak. So far kat sini you faham. Macam mana you rasa so far yang dekat konsep ini marketing plan dia? Susah ke marketing plan dia? Senang kan? So far faham kan? So Fairuz nampak tak kat mana untung dia? Bina rangkaian. Bina orang nak meniaga, nak cari duit. Okay? So yang ini yang kita panggil dekat Forever Living ni, kita untung. Pasal apa? Pasal dia punya marketing plan dia. Okay, apa lagi marketing plan Forever Living ni? Yang akan nak beritahu dekat Fairuz, you tengok ni Desmond Kong. Ini downline dia. Nampak tak? Selalu orang kata upline je kaya, tapi downline tak kaya. Tapi kat Forever Living, you tengok bonus tahunan $217,000 upline. Downline $423,000. Dalam lagi kaya daripada upline. Macam tu. Okay, so 5 ciri utama kat Forever Living ni senang je. Kalau nak naik pangkat daripada supervisor, daripada VIP nak ke supervisor, you bina rangkaian you, dia punya CC you, cucu, cicit, cuit mate you, semua akan naik pada you. So kalau contoh you nak jadi VIP, nak jadi supervisor, you perlu ada 25 CC dan tempoh 2 bulan berturut-turut tau. Jadi 2 bulan berturut-turut, kalau you dapat 25 CC, you naik pangkat. So dia ikut jualan berkumpulan. Kalau you nak capai apa-apa, semua dikira berkumpulan. Nak capai insentif ke, nak dapat apa-apa naik pangkat ke, dikira berkumpulan. Bukan buat sorang-sorang. Okay, yang kedua kat Forever Living, kita kumpul pangkat. Contoh, kumpul CC. Maksudnya kalau you nak jadi supervisor, kan kakak cakap tadi 25 CC kan?
Bulan pertama you buat 10 cc, bulan kedua you buat 15 cc dan ini berkumpulan dan dia boleh gabungkan untuk 2 bulan naik pangkat. Kita naik pangkat semua 2 bulan kecuali manager. Manager boleh naik pangkat 4 bulan. You kumpul naik pangkat. Kumpul naik pangkat, bukan buat sebulan. Okey? Ha, situ senang. Dan dekat Forever dia hanya ada naik pangkat, tak ada turun pangkat. Walaupun you dah berhenti buat bisnes. Contoh macam Fairuz, you dah naik sampai manager 48%. Tiba-tiba you tak nak meniaga. Tapi bila you beli produk masih lagi 48%. Dia tak turun pangkat. Kalau MM yang lain, dia turun pangkat. Ha, begitu. Okey, lepas tu dekat Forever tak ada pintasan. Maksud, tadi kan kita kata royalty bonus kan? 6%, 3%, 2%. Kalau orang lain tengok, 6%, 3%, 2% maksudnya 3 generasi je ke? Kalau yang keempat, 5, 6 tu ada kata rugilah. Tapi MM yang lain dia kata, kita punya sampai 7 generasi. Tapi 7 generasi dia kira walaupun yang pertama ni tak nak buat, yang kedua tak nak buat, yang ketiga ni baru nak buat, yang pertama tu dah dikira yang pertama, yang kedua walaupun tak buat tetap dikira. So bila sampai ke generasi ketujuh semua tak buat, tapi generasi ke-8 yang buat, you tak boleh makan apa-apa dah. You tak boleh dapat 6% daripada orang tu pasal dia kata 7 keturunan saja. Tapi Forever walaupun dia bagi 6-3-2 3 generasi, walaupun orang yang A generasi yang atas you, macam you, Kak Yus tak buat. Ni Fairuz, Kak Yus tak buat. Kak Yus tak buat sebab Kak Yus tak ada masa. Lepas tu Kak Yus ada orang bawah Kak Yus lah. Adalah Kak Yus yang jisa 2-3 orang. Dia tak buat sebab kata saya tak boleh buat lah sebab tak ada kawan. Tapi orang ketiga ni, dia bawah keturunan you, cucu you, dia baru nak buat, baru nak berjaya. Okay, ini baru kira 6% you. Walaupun yang ke bawah tu orang ke-20 pun, dia tak kira ikut berapa orang, tapi dia ikut siapa yang buat. So kat situ kita dah untung dah. Lepas tu dekat Forever bonus ikut harga jual. Maksudnya barang, tengok ada sebuah company dia kata, you punya discount kecil lah. Sebab you tengok, ini company Forever, ini company A, ini company lain-lain. Harga jualan okay, Forever 1000, yang dia kira bonus daripada harga belian, yang ni kira bonus daripada point. Forever kira harga daripada jualan. Okey, kalau harga belian, harga selepas diskaun. Yang ni selepas dipotong PVU, BGV. Walaupun Forever Living, dia punya diskaun paling kecil daripada lain, tapi bonus dia paling besar. Pasal kita kira daripada 18% daripada harga 1000. Yang ni 21%, tapi daripada 700. Tapi yang ni lagi teruk, 25% besar, tapi dikira daripada 500. Sebab itu untung, sebab kita apa-apa kira daripada harga jualan. Tak ada potong apa-apa. Okey, so dekat Forever, dia bukan sahaja ada bonus-bonus duit tau. Tapi dia ada percutian. Suka cuti kan? Suka cuti tapi tak pakai duit sendiri lagi. Suka kan? Okey. Aku buat pula ni kat sini kan? Okey. Dekat Forever, bila you dah jadi manager, you boleh fight untuk satu insentif yang panggil Eagle Manager. Eagle Manager insentif ni, dia akan kira daripada, akak beritahu, Fairuz sangat untung tau. You join Forever bulan Mac. So sekarang ni kita tengah fight untuk bulan sampai untuk yang untuk Eagle Manager. Tapi dia akan tamat bulan April. So Kak Yus sama beritahu, bila you naik Eagle Manager, you naik Manager, you dah boleh fight untuk Eagle Manager. So Eagle Manager ni pengiraan daripada Mei sampai April tahun depan. Mei bulan ni, April tahun depan. Maknanya lagi 2 bulan ni akan start pengiraan untuk Eagle Manager. Kalau Fairuz yang tempoh 2 bulan ni naik manager, you dah terus boleh fight untuk Eagle Manager. Dalam tempoh setahun ni, you perlu dapat 720 cc berkumpulan. Dan you kena ada register orang ahli baru 100 cc. So you tahulah, satu VIP 2 cc kan. So dalam tempoh setahun, you buat demo lah pelbagai orang jadi VIP, orang jadi ahli bawah you, you dapat 100 cc daripada registration yang baru. Kemudian you tolong dalam you ada 2 orang yang dapat income 1000, 2000 jadi supervisor. You dah manager, you ada 2 orang supervisor bawah you, kawan-kawan yang cari duit kan, tolong develop dia orang. Then you akan dapat apa? 2 tiket kapal terbang dan hotel dekat 5 star hotel. Okay, tengok macam mana hotel akak. Okay, ni hotel akak masa akak jadi Eagle Manager. Ni baru tahun kedua akak kat Forever. Okay, you tengok. Yang ni kat Yus punya. Ni dekat Texas. Ini kat USA yang macam ni.
Akak baru sampai flight berapa puluh, berapa belas jam. Penat gila. Besar kan? Kalau kita pergi travel, biasanya ambil hotel yang paling murah lah. Yang ni akan dapat percuma tau. Untuk family pula. Nah, akan dapat suite tau, suite. It's amazing, right? It's amazing. Oh my God. Look. Look at our bathroom. Oh, so amazing. Anak semua pergi. Ah, best kan bila anak dapat travel overseas kan? Kita nak bawa anak. Okey, yang ni dua tiket free. Akak masuk nak free. Tapi anak tiga orang kita beli. Kita tengok yang dia punya hotel dia. Sweet tau. Akak tak pernah ada hotel macam ni tau. Ini orang panggil kat Forever. Dia bagi lifestyle. Dia bagi lifestyle. Tengok kat sini pula. Ya Allah. Sweet. Aku mana pernah duduk sweet. Tengok tu ha. Kau tengok ha. Ya eh. Nampak tak? Kat depan bilik. Kau tu ni bilik. Kau tu ruang tamu. Ya Allah. Ada office lagi. Ini dapat hadiah pula. Sampai-sampai tengok barang ada hadiah. Seronok tau. Ini baru 2 tahun dah kat Freo, baru 2 tahun. This is what we call Forever Living Lifestyle, where you can go for a vacation, free vacation, fully sponsored by the company. Duit bulan-bulan dapat banyak dah, dapat free lagi. Forever Living is the only company which is very generous to all the Forever Business Order. So, look at that. Another view for us. Ni adalah hotel yang termahal, termahal dekat Texas. Bayangkan. Bayangkan. Besar gila. Akak pun tak boleh manage kau duduk live macam ni tau. Akak bagi tahu macam Zuraida Izati, dia suka lifestyle macam ni. Dia buat-buat sebab tak dapat cuti. Sekali bulan-bulan dapat RM20,000, RM30,000 sebulan. Kau bayangkan. Dia enjoy bukan sebab duit dia tapi lifestyle. Inilah lifestyle yang kita nak. My second year in Forever. I started Forever Living on 2018. So during 2018, I really made a massive improvement. I really built up my team, not only in one country, but I built up both countries, Malaysia and Saudi Arabia together. I really worked hard for it. I really want to inspire more people how Forever can change your life. So I make sure that I got it, and I want to prove to all of you outside there that Forever is the best company where you can get whatever you want in this world. Yeah, kata life berubah lah. It's really changed our life, and I hope for you choose Forever platform as well. Buat lah, like what we do. Buat and lah. We are so glad that we say yes to Forever. So my name is Isida, and I'm Forever and Forever. Thank you for that. Sedih pula aku. Dulu aku tak pernah live hidup macam ni tau. Akak dulu tak pernah akak live macam ni lah. Tapi ni rumah pula. Rumah. Tapi akak buat dah. Akak buat rumah akak hasil daripada duit Forever Living tau. Tu yang best. So, yang ni ni hotel. Dan yang ni pula insentif yang paling kau tim akak kejar. Akak dah beritahu kalau dia dapat income 5 angka sebulan, you kejar insentif ni. Ini insentif yang orang panggil, you buat sales 3 bulan tapi dapat income 3 tahun. Sales 3 bulan je tau.
tapi dapat income 3 tahun. Kau bayangkan, mana ada company yang boleh bagi kau, kau buat sis 3 bulan tapi dapat income 3 tahun. Kalau kau kerja pun 3 bulan je, contoh kau kerja kat tempat kerja kan, kata dengan sister, nak kerja 3 bulan je, lepas tu nak gaji juga sampai 3 tahun, memang kenalah kau kan, tu gila ke apa? Ha, tapi kat Forever memang kerja gila. You buat sis 3 bulan tapi dapat income 3 tahun, itu kita panggil tabung kereta Forever to Drive. Dan senang sangat dapat ni dalam team akak, tahun lepas hampir 9 orang yang dapat seat ni tau, yang dapat F2D ni. Okay, so kita nak beritahu yang dekat Forever Living, dia ada tabung kereta di mana you buat sales 3 bulan saja berkumpulan, you boleh dapat income selama 3 tahun. Contoh macam level 1, bulan pertama tak kisahlah bulan mana-mana pun. Contoh kalau macam Faris kata, okay bulan depan saya nak fight ni lah, okay bulan bulan 4 tu, bulan 4 kira you punya first month, bulan 4, bulan 5, bulan 6, 3 bulan berturut-turut. Kalau first month you dapat 50cc, second month you dapat 100cc, third month you dapat 150cc, dalam tempoh 3 bulan ni, kalau you capai macam ni, okay, berkumpulan, setiap bulan you dapat 1,500 selama 3 tahun. Duit tu dia bagi cash. Kalau bonus you tiap bulan, yang bonus daripada indirect bonus dan juga bonus royalty bonus, itu semua kau dapat tiap bulan masuk dalam account main setiap 15 hari bulan. Yang ni pun dia on top of, dia atas lagi, dia tambah lagi. So you dapat extra dan you dapat 15 hari bulan juga, dia masuk sekali. So yang ini kat you nak cakap, you dapat, kalau you tak pakai duit tu, tak hantar muaji ke apa ke, you asingkan ke, tapi kalau you nak bayar kereta ke, bayar rumah ke, apa-apa saja nak buat suka hati, sebab dia bagi cash 1,500. Tapi kalau you tak pakai duit tu, maknanya jumlah total dia adalah 54,000. You buat sis 3 bulan dan bukan you buat seorang, berkumpulan, berkumpulan, beramai-ramai, berjemaah. Kak Yus cakap sangat senang lah dapat ni. Kalau benda ni susah, apply je dapat. Tapi kat Forever, downline pun ramai gila yang dapat. Ha, so yang ni baru level 1. Tapi level 2 pula, kalau you buat 75cc, 150, 225, so you dapat 2,250. Dah macam gaji nurse. You buat sis 3 bulan tapi you dapat RM81. Ha, RM81,000. Ha, itu kalau you tak guna itu. Tapi kalau you guna, you pakai ke apa ke, dia setiap bulan bagi RM2,250. Tapi kalau you kata, alah yang ni macam sikit sangat lah, saya nak pergi maximum level. Maximum level yang orang kata level 3, buat 100cc, 200cc, 300cc, total pun you dapat RM3,000. RM3,000 ni Kak Yus bagi tahu, kalau you tak guna duit tu, RM108,000 dapat. Dan Kak Yus dapat Forever to Drive level 2, level 3 dekat dua negara. Satu Malaysia, satu Saudi. So Kak Yus dapat RM216,000 Kak Yus dapat. RM216,000 Kak Yus dapat. Kau bayangkan apa kau nak beli? Ha, tu Alphard tu keluar daripada duit Forever tau. Bulan-bulan duit Forever bayar. Dan yang terbaru Kak Yus akan keluar kereta apa? Ha, bulan 5 ni, Mercedes E300 akan keluar masuk Malaysia. Kak Yus, Kak Yus bersama dengan Dr. Desmond, kita semua orang-orang yang bawa Dr. Desmond, kita top income group BY. BY ni maksudnya Business Owner International, menyumbang kepada universiti tempatan dengan pembelian nombor kenderaan. Maksudnya Kak Yus menyumbang kepada Unimas. Kak Yus plate, beli plate nombor Unimas. Oh, Unimas 9333. Ini adalah nombor kita punya team lah. 9 nilai apa kita punya sistem lah. Okay, so yang ni kita dapat, Kak Yus dapat nampak tak? Yus Lida Osman, pembelian, keputusan pembelian nombor pendaftaran. Kita beli kereta nombor Yus tempatan, duit dah banyak, kita derma, kita derma tau. So kita bukan Kak Yus orangnya dia. Ini Kak Yus punya leader, okay, UTM 93. Lepas tu yang ni UPM, kawan Kak Yus. Lepas tu ni UKM. Ha, semalam datang rumah Kak Yus kalau you nampak. Semalam cikgu you tahu rumah Kak Yus, ha, ni lah kereta dia. Kemudian UUM, ni pun kawan Kak Yus, Ina kecil. So yang itu adalah kita panggil Forever Living punya buat sis 3 bulan. Okay, yang ni pula kalau you nak bercuti overseas sekali lagi. Setahun kita bercuti overseas 2 kali tau. Percuma. So yang ni yang kita panggil, kalau kita buat sis lah selama setahun, you buat 1,500cc, 2,500cc, 5,000cc dan 7,500cc. So macam dekat dalam Malaysia, dia cuma ada 4 orang saja yang dapat yang paling tinggi, yang kita panggil Global Leader Team. Global Leader Team ni dalam dunia dia cuma ada dalam 29 orang. Dan salah seorangnya adalah Kak Yus, GLT, Global Leader Team. Maksudnya kita, kalau dalam Malaysia, Kak Yus orang tertinggi sisi kat Malaysia, nombor 3 Malaysia. Dan dalam Asia pun nombor 3 Asia. Tapi kalau dalam dunia, Kak Yus orang yang nombor 20. Bayangkan, Forever Living ada 168 orang negara. So, you berada dalam susu galoya. Ini, Dato' Desmond. Dia lahirkan orang yang hebat dan dia lahirkan orang yang hebat. Yang ini pun semua bawah susu galoya dia. Sebab itu, dia dapat anugerah. Tak, memang kata yang betul lah anugerah yang dia dapat tu kan. So,
kan kan kita kita pergi hotel, okay, macam tahun lepas kita patut pergi Shangri-La Hotel untuk Global Rally Award, tapi tak dapat pergi. Tapi ini bukti yang kita betul-betul dapat pergi, yang itu Shangri-La Hotel dekat Sydney. Okay, bagi nama kat you, sepatutnya kita kita travel tahun lepas bulan 4, tapi sebab COVID kita tak jadi pergi. Tapi tahu tak Forever buat apa? Bila tak jadi pergi, dia bagi kita duit pampasan. Pada Kak Yus kata, lah, tak dapat pergi tak apalah kan. Bukan salah Forever, tapi salah memang corona. Tapi Forever bagi Kak Yus $2,700. Itu sebagai duit hadiah kerana event batal. Kau bayangkan. Event batal dapat $2,700. Kau bayangkan berapa ringgit dapat. $2,700 kau kali lah dengan 4. Ha, sebab duit Malaysia kan. Kak Yus dapat $10,000 kerana event batal. Kak Yus macam, kenapa dia bagi lah? Tak payah bagi pun tak apa. Tapi Forever tetap bagi. Kemudian sepatutnya pula tahun 2021 kami sekali lagi dapat pergi Sydney, tapi cancel lagi. Tapi kami dapat berapa? Sebab Kak Yus GLT, nampak eh, Kak Yus dapat bulan 4 ni masuk tau, bulan depan masuk, Kak Yus dapat okay, total $8,200. Ini hadiah sebab event batal. Okay, $8,200 ni kali dengan 4, berapa ringgit Kak Yus dapat? $32,000 Kak Yus dapat kerana event batal. Nampak tak? Forever Global Rally 2020 cancellation. Sebab batal kami dapat yang ni. Dia bagi list. Okay, apa yang kita akan dapat? Mana di company boleh bagi macam ni? Kalau batal lagi, diorang suka. Tapi Forever, dia dah appreciate kita. Ni yang kita kata, kita nak join company yang appreciate kita. Ha, kita nak join company yang betul harga kita. Ini yang kita panggil business owner. Kita bukan agent, bukan distributor. Tapi kita adalah business owner. So yang ni bila Global Rally kita akan jumpa dengan ramai sangat orang. So yang tadi yang orang dapat bonus yang check besar-besar tu kan, itu adalah chairman bonus manager, check tahunan yang diberi setiap tahun kepada FBO yang layak. Maknanya you dapat 3% daripada keuntungan syarikat daripada seluruh dunia. Okay, kalau you tengok dekat Forever ni, dia punya semua dalam USD. Sebab itu kita company, company global. Okay, kita ada 3 level. Satu CBM level 1, di mana kalau you CBM level 1, income tahunan you, yang income bulan-bulan you confirm $120,000 ke atas, bahagian 12. So income bulan-bulan you dalam 5 angka lah, dalam $10,000 macam tu lah. Dan you punya cek CBM dalam lingkungan RM10,000 hingga $150,000 dalam lingkungan. So bulan depan insyaAllah kat you SBM level 1, kat you mungkin dapat yang ni lah $150,000. Dah lah tadi dapat $32,000, $180,000 aku dapat. Lepas tu bonus bulan depan, bonus bulan ni yang dapat bulan depan, sebab bulan 3 punya bonus dapat $15,000 bulan 4, dapat lagi pun dapat Kak Yus punya bonus 6 angka. So kau bayangkan, aku dah lebih kurang Kak Yus dapat dalam $200,000 bulan depan. Bayangkan. Okay, so yang ni Eagle Manager pun dapat, dan Global Rally pun Kak Yus dapat ni jumlah percutian yang Kak Yus dapat kalau event tu jadi. Yang ni pula you cuma buat apa tau, you cuma you tolong satu orang dalam you jadi Eagle Manager saja. Maknanya dalam you ni jadi solid manager, dia ni pun dapat income yang besar. Maknanya dia punya income ni 5 angka setiap bulan tau. So yang je Kak cakap, engkau adakan kawan yang seorang yang nak cari duit? Adakan kawan yang kata yang kaki MAM ke ataupun kawan yang dia tak pandai berniaga, tapi bila dia letak kat platform yang macam Izati, dia tak pandai berniaga. Tapi dia tengok, senang buat Forever ni. Dia buat demo je kat Isyaka. Rajin buat demo, memang kau akan dapat Eagle Manager. Kau kena rajin buat demo je. Hari-hari kau buat demo. Hari-hari buat demo. Bila Fairuz buat demo, you kena dapat pengguna. Tapi kalau Fairuz buat GEP macam Kak Yus bagi ni, Kak Yus bagi ni, you buat dekat orang, you cerita dengan orang, Kak Yus cakap you akan dapat fighter, you akan dapat orang yang nak buat business, you boleh dapat royalty bonus. Duduk rumah tapi you ada fighter yang buat, macam ada brunch, cawan-cawan you yang buat, dia kan ni, you pun kaya. Nampak tak macam tu? Okay, lepas tu yang ni dekat Malaysia, yang Malaysia, Singapura, Brunei, mereka yang dapat check CBM. Ha, ni orang Johor ni, kawan Kak Yus kat Pidah dapat $14,000 kali dengan 4, berapa banyak dia dapat? Ha, $20,000 dia dapat tau, bonus tahunan. Kalau kita kerja bonus tahunan, kalau kat Malaysia $150,000 boleh dapat kan. Ha, yang ni CBM level 2, kalau you tolong 3 orang downline you dapat cek CBM, you tolong 3 orang, so you punya cek CBM dalam $200,000 ke $900,000. Kawan Kak Yus yang tadi kat Pidah tadi, yang ni tahun lepas dia CBM level 1, tapi tahun ni dia CBM level 2. Level 2 sebab dia tolong 3 orang jadi CBM. So dia punya bonus kita agak-agak dalam $400,000 dia dapat bulan depan. Orang Johor $400,000 dapat cek CBM. Kau bayangkan susah ke? Dia kata aku buat demo je Yus. Orang sebab dia join Forever sebab sembelit.
Kak Pida. Dia macam forever sebab sembelit je. Lepas tu dia tolong orang lain yang sembelit tu. Itu je dia buat tau. Buat demo. Kalau you CPM level 3 yang lagi besar, okay, you tolong 6 orang. Yang ni you punya bonus tahunan ni Kak Ish cakap, memang 1 juta ke atas. Memang Kak Ish cakap. So itulah yang Kak Forever Living, dia bukan saja bagi kita, bila kita pergi bercuti, dia bagi juga kita duit nak berbelanja. Dia bagi dalam kad debit card ni. So ini debit card tak sama kat use. Okay, ini global, ini kat Stockholm, kat Isbukit, kat Stockholm. You tengok eh, masa kita bercuti, tak ada langsung pakai duit sendiri. Dalam percutian dia tanggung, dapat duit belanja. So masa ni kita dekat Sweden, keluarkan duit ni, bayangkan yang tengok dapat baki dapat berapa? 10,000 krono. Sebab dia orang punya mata wang rendah. Kak Yus dapat debit card ni, kita berbelanja kat sana, tak ada pakai duit sendiri. Kalau gasta nak, kalau ada balance, bawa balik Malaysia duit tu. Nampak tak? Ini lifestyle yang Forever boleh bagi. Ini masa kita kat global ni dalam stadium besar sangat tau. So kita dengan ni daripada Jepun kan. Lepas tu ini masa dekat Sweden, dekat kita punya dekat orang punya istana. So ni yang best lah. Anak Kak Yus memang banyak berjalan, travel around the world. Masa bapak dia kerja kat Saudi, Kak Yus jaga warga dia, memang kita orang berjimat. Tak ada kalau nak pergi travel pun memang ambil yang paling murah, tempat yang biasa-biasa. Tapi dengan Forever Living, dia bagi lifestyle. Yang ni bukti orang Arab buat Forever Living. Ni orang income berapa? 340,000 USD. Kali dengan 4, lebih dalam 1.3 million dia dapat. Orang Arab buat. Nampak tak nama dia? Ini bukan tipu-tipu tau Forever Living ni. Orang berada negara India. So, Abang Wan siapa berhenti buat berhenti kerja kat Saudi tau. So, yang ni pula, bila kita travel, kita ramai-ramai, semua dapat goodie bag kan? Penuh dekat airport. Gila, memang ramai. So, kita punya team mencipta rekod sebagai team CBM dan Eagle Mayan terbesar di dunia. Nampak tak? Ini semua bawah Datuk Desmond Kong tau. Dan Kak Yus dalam kumpulan dia. Engkau pun dalam kumpulan dia. Maknanya kita punya sistem ni dah bantu ramai orang untuk ubah hidup tau. So sekarang ni virus dah mula start dekat Forever Living. So Kak Yus nak beritahu dekat Forever Living, kalau you nak bermula kat Forever, senang saja. Keahlian dekat Forever, kita tulis keahlian, very simple. Keahlian di Forever Living senang. Okay, tapi Kak Yus nak beritahu keahlian dekat Forever Living lepas ni dah berubah tau. Ini adalah marketing plan yang lama. Tapi marketing plan yang baru dipanggil booster plan, bonus kau lagi besar. Kalau sekarang kau register ahli, contoh macam Fairus VIP, register satu VIP baru. Kalau marketing plan yang lama, Fairus dapat 364. Tapi marketing plan yang baru, Fairus akan dapat RM455. Banyak ke sikit? Satu VIP je kau register. Okay, so sekarang ni, kalau dulu kita panggil ahli biasa, ahli biasa ataupun novice. Tapi sekarang kita akan panggil dia preferred customer. Preferred customer ni nak, ataupun PC. Okay, PC. Join PC ni Kak Yus bagi tahu, you just bayar RM90 seumur hidup, you akan dapat discount 5%. Bukan lagi 15%, dah bukan dah. Okay, lepas tu you ada VIP member ataupun kita panggil assistant supervisor. Okay, assistant supervisor ni, you register, okay, berapa? Okay, sekarang ni, kalau dulu nak jadi VIP, sekarang lah, macam sebelum marketing plan yang baru, you nak register VIP, RM1,547, murah. Tapi, masuk bulan 4, register VIP dan lain harga dia. Okay, kalau virus tengok kat sini, okay, harga runcit dia, RM1,820, okay, kali dengan 20%, okay, apa buat 364? Macam mana kira? Aku blank kejap. Blank kejap. Okay, yang ni Kak Yus nak beritahu yang ini lepas ni VIP, dia bukan lagi 30% tau. Tapi dia 30%. You beli barang 2 sisi. Okay? So, yang ini sahaja marketing dia punya cara keahlian. Okay? Antara jadi VIP ataupun access supervisor. Okay? So, nak tengok Kak Yus punya income. Kak Yus punya income. So, Kak Yus punya income dekat Forever Living, Kak Yus tahun pertama tak ada fighter. Tahun kedua tak ada fighter. Kak Yus tak ada manager bawah Kak Yus. Tahun ketiga baru ramai. So, tahun pertama Kak Yus buat gaining 3 tahun Kak Yus Forever. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. 2018, Kak Yus join Forever dapat RM376,000 Malaysia. Income bulan-bulan. Bukan sales tau. Tahun kedua Kak Yus buat 2019, Kak Yus dapat RM410,000. Tahun ketiga Kak Yus buat dapat RM939,000. So, total Kak Yus bersama dengan Forever, tengok lah. 1.7 million. Kak Yus cerita pasal virus ni,
biasa orang MAM kalau dia nak impresskan you, dia bawa kereta besar-besar Ferrari lah, pakai pakai yang macam wah macam diva sangatlah, dan dia tunjuk duit awal-awal. Tapi daripada awal tadi Kak Yus tunjuk pada Fairuz, bukan Kak Yus tunjuk pasal income tau. Kak Yus tunjuk bukti-bukti yang ada kat Forever. Kita impresskan orang bukan dengan income kita tau. Kita impress orang dengan fakta-fakta yang tadi yang Kak Yus bagi. Kita impresskan dengan yang lambang Mercedes, kita impresskan dengan dengan tiga konsep. Kita tak perlu tunjuk income kita pun tau. Sebab orang kalau nampak, dia tahu, oh, memang betul lah marketing plan dia bagus. So, itulah dekat Forever Living. So, marilah kita buat Forever Living. Ah, so, kat situ.